Ketika kapal yang berharga itu masih 50 km dari kota dalam kegelapan malam, Chen Xi si akhirnya dapat dengan jelas melihat nama kota, dan informasi dari mistisi kota langsung muncul di hatinya. Mistisi City, kota terbesar kedua di wilayah selatan dengan skala hanya lebih rendah dari Dragon Lake City, dan kota ini memperoleh namanya dari Laut Misti yang berdekatan. Kota ini adalah pusat transportasi dari wilayah selatan, dan semua barang dari wilayah selatan dikumpulkan di sini sebelum mengalir ke kota-kota di semua arah dan keluar dari wilayah selatan. Perdagangan berkembang di sini dan para pedagang berkumpul di sini. Jika seseorang berbicara tentang tingkat kemewahan, maka bahkan Dragon Lake City lebih rendah daripada Misty City. Tentu saja, Dragon Lake City adalah jantung dari wilayah selatan setelah semua dan berbagai sekte, klan, dan lembaga kuno berkumpul di sana. Itu adalah tanah suci budidaya di jantung semua penggarap di wilayah selatan. Ini sebenarnya kota laut berkabut. Kota ini adalah tempat paling mewah di seluruh wilayah selatan dan Anda bisa membeli apa saja yang Anda inginkan di sini, seperti magic treasures, boneka, pil obat, teknik kultivasi, dan bahkan wanita cantik dan harta langka dari berbagai ras berbeda dari atas lautan. Titik. Selama dompet Anda cukup penuh, maka Anda dapat membeli apapun di sini. Mata Duan Muze sangat cerah. Tuan muda dari klan Duanmu ini jelas sering bermain-main di Mystici City dan dia bisa berbicara dengan pengetahuan tentang hal itu. Oh, aku ingin pergi ke Immortal Indulgence Restaurant. Ada koki roh lima daun yang bertanggung jawab di sana, dan hidangan yang dimasak oleh koki roh bahkan tanpa akhir didambakan oleh para pembudidaya Golden Core Realm. Ketika Song Lin berbicara tentang makanan, ia langsung berubah menjadi penampilan yang berbeda, ia bersemangat tinggi dan memiliki tatapan yang membara, dan tidak ada jejak kantuk yang mengantuk padanya. Misty City hanya berjarak 15.000 km dari Dragon Lake City, tapi setidaknya lebih dari 50.000 km jauhnya dari Pine Mist City. Du Kingki memandang Chen Xi ketika dia berkata, Mengapa kita tidak beristirahat sehari di sini sebelum berangkat? Chen Xi si ingin segera pulang ke rumah sesegera mungkin dan awalnya bermaksud menolak, tetapi tiba-tiba dia ingat bahwa ada berbagai harta di dalam kantong penyimpanannya untuk dijual dan disetujui sekaligus. Dia pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa ada Treasure Heaven Pavilion di Mystic City. Di dalamnya, tidak ada yang kurang dan semuanya dijual. Bahkan menyediakan metode perdagangan seperti pelelangan dan pertukaran barang untuk barang, dan bisnisnya dapat ditemukan di seluruh dinasti Darcu. Pavilion Harta Karun Surgawi di Mistis City ini adalah salah satu cabangnya, dan itu adalah ruang belanja uang yang memiliki skala dan reputasi terbesar di seluruh wilayah selatan. Duan Muze menggosokkan tinjunya bersamaan saat dia berkata dengan gembira, Apa? Anda ingin pergi ke Treasure Heaven Pavilion? Aku akan mengikutimu, aku tahu tempat itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menyusahkan broter Duanmu, Chen Si mengangguk. Lagi pula, itu sedikit lebih aman dengan seseorang yang dikenalnya menemaninya. Aku akan pergi juga. Kami tidak berpenghuni dan tidak ada hubungannya. Ayo pergi bersama Song Lin dan Dukingki. Berbicara juga karena mereka ingin mengikuti Chen Xi. Chen Xi tertegun, lalu berbalik untuk melihat Sui Jing, Mo Mohan, dan Di Hong Tu di sudut. Dalam perjalanan ke sini, dia menemukan latar belakang ketiganya. Sui Jing adalah murid sekte tanpa batas. Mohan adalah murid sekte Clearworld, dan Di Hong Tu adalah murid sekte Azure Sun. Sekte dari ketiga ini semua adalah bagian dari delapan sekte besar Dragon Lake City, dengan sumber daya dan cadangan tersembunyi yang berlimpah dan kuno. Sekte mereka bahkan sedikit melampaui enam klan besar di belakang kelompok tiga Dukingki. Namun, karena mereka bertiga berada di kelompok yang sama dengan Su Jiao, mereka secara alami dibedakan sebagai berasal dari kam musuh oleh Chen Xi, dan meskipun tidak ada permusuhan untuk dibicarakan, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi teman. Rekan Daois Chen Xi tidak perlu memedulikan kita. Ini semua berkat bantuan rekan Taoist Chen Xi bahwa kami dapat meninggalkan kedalaman pegunungan Barbarik Selatan, dan kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sekarang. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu di Dragon Lake City di masa depan, maka kami pasti akan menghiburmu dengan keramahan tak terbatas untuk menyampaikan penghargaan kami atas kebaikan hati sesama rekan Taoist Chen Xi. Mohan yang memiliki disposisi stabil berjalan maju dan membungkus saat dia berbicara. Chen Xi menangkupkan tangannya namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak membunuh mereka sudah menjadi batasannya, karena untuk apa yang disebut penghargaan yang Han Mo katakan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Pada saat itu, itu akan cukup selama mereka tidak menikamnya dari belakang. Kelompok tiga orang Mohan tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka melompat dari kapal berharga yang terbang menuju Misty City. Sebenarnya, Ketiganya hanya memiliki hubungan yang dangkal dengan Su Jiao, dan alasan mereka bersama hanya karena kekuatan di belakang mereka memiliki hubungan yang baik dengan Suklan. kata Du Kingki dengan suara ringan. Chen Si tersenyum. Jangan menyebut mereka, itu merusak mood. Tetapi terima kasih atas bimbingan Anda. Siapa yang meminta kami menjadi teman? Du Kingki juga tersenyum. Setelah Chen Si menyimpan kapal yang berharga itu, mereka tidak tetap dan melintas menuju kota Laut Misti yang jauh. Ketika mereka berjalan ke kota, sebuah area luas memasuki mata mereka. Tanah di area 3,3 km adalah tingkat seperti itu diamplas dari satu batu, dan itu halus seperti glasir. Deretan demi deretan bangunan berjajar di sepanjang jalan kapur yang luas, berliku di kejauhan sampai ujungnya tidak terlihat. Sekarang sudah jauh di malam hari, namun kota ini masih cerah seperti siang hari. Seluruh kota dihiasi dengan lentera dan dekorasi berwarna. Lampu berbagai warna yang mengalir dengan cahaya cemerlang tergantung di setiap sudut jalan, menyebabkannya menyala terang seperti banyak naga api yang menggeliat ketika mereka tinggal di sana. Indah, mempesona, dan luar biasa, Chen Xi tidak bisa melakukan apa-apa selain berkata-kata ketika melihat adegan yang mewah dan makmur. Dia berjalan melewati gerbang kota dengan hati yang dipenuhi kejutan itu, seperti dia berjalan ke dunia lain, dan pemandangan yang indah seperti lukisan itu dicampur dengan gelombang keributan ketika itu menyerang wajahnya. Penggarap yang beragam dapat dilihat di mana-mana di jalan yang luas, mengenakan pakaian dari berbagai mode, dan mengenakan puncak yang berbeda. Mereka semua jelas dari sekte yang berbeda. Ada juga banyak pembudidaya yang seperti penjajah, menyebarkan kios di tanah di sisi jalan sebelum meminta pelanggan dengan suara keras. Itu sangat ramai. Chen Si bahkan dapat melihat beberapa pembudidaya dari wilayah lain duduk di beberapa gunung, berbentuk aneh mereka dengan santai, dan tidak tergesa-gesa berjalan di jalan ketika mereka melihat sekilas. Tidak peduli apakah itu bantalan. Penampilan atau pakaian itu semua sangat aneh, dan mereka jelas bukan pembudidaya dari wilayah-wilayah selatan. Namun, dalam waktu singkat, Chen Si diam-diam terpesona. Dalam waktu yang sangat singkat, dia sudah melihat setidaknya beberapa puluh pembudidaya alam istana valet. Bahkan, ada beberapa kultivator Golden Hall Realm yang hampir tidak pernah dilihatnya sebelum mereka melintas dan menghilang di jalan. Dibandingkan dengan ini, Pine Mist City memang seperti kota kecil di perbatasan. Setidaknya di Pine Mist City, seorang kultivator Valet Palace Realm sudah menjadi eksistensi yang ada di atas. Sedangkan di Mistisi City, petani Valet Palace Realm malah tampak seolah-olah mereka bisa dilihat di mana saja, dan mereka berdua jelas tidak pada tingkat yang sama. Mereka berjalan dan melihat-lihat sepanjang hari, dan tak lama kemudian, kelompok Chen Si telah tiba di depan sebuah bangunan besar yang tak tertandingi. Lihat, ini adalah Treasure Heaven Pavilion. Duan Muze menunjuk dengan mulutnya, dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Chen sedikit kacau, bangunan di depannya setinggi 3 km dan menempati area seluas lebih dari 50 hektar. Tampaknya seluruhnya terbuat dari batu giok putih. Banyak lentera kristal tergantung di bawah atap yang indah dan berputar, menerangi ke titik bahwa sinar yang bersinar-bersinar ke segala arah dan aura harta karun melesat ke langit. Selain itu, fluktuasi mengejutkan secara samar-samar dipancarkan olehnya, karena formasi yang sangat tangguh telah ditempatkan di atasnya. Jumlah harta tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di Treasure Heaven Pavilion ini, dan keluarga kerajaan dari dinasti Darcu ada di belakangnya, jadi tidak perlu khawatir tentang keamanan. Seperti pavilion harta karun surga ini di hadapan kita, tidak hanya memiliki tujuh penanam Golden Core Realm yang menahan benteng, terlebih lagi, selalu ada seorang penanam kelahiran kembali yang sangat misterius yang tetap di sini. Duan Muze berbicara dengan semangat dan kepastian, seolah-olah dia adalah sangat familiar dengan Treasure Heaven Pavilion. Ah, jadi ini tuan muda duanmu, silakan masuk dengan cepat, silakan masuk dengan cepat. Mata seorang petugas wanita dengan penampilan yang sangat cantik tidak dapat membantu tetapi cerah ketika dia melihat Duan Muze, dan dia berlari sepanjang jalan sambil tersenyum dengan senyum. Duan Muze dengan santai mengangguk dengan ekspresi yang tenang, dan dia kembali ke penampilannya yang memiliki saya tidak pernah membayangkan bahwa orang ini agak terkenal, bahkan para pelayan benar-benar mengenalnya. Chen Xi melirik Duan Muze dengan terkejut, dan dia tidak bisa membantu, tetapi mengevaluasi kembali kekuatannya. Dimiliki oleh enam klan besar Dragon Lake City, siapkan kamar standar untuk kami. Saudara lelaki saya ini ingin menjual beberapa harta. Hmm, undang beberapa penilai juga. Duan Muze menginstruksikan dengan santai, "Tuan muda, tolong ikuti saya. Baru sekarang petugas wanita itu memperhatikan Chen Xi. Dia hanya sedikit mengukurnya sebelum menarik pandangannya, dan senyumnya bahkan lebih bergerak." Dia tidak berani menyinggung seseorang yang bisa berada dalam kelompok dengan Duan Muze, bahkan jika Chen Xi berpakaian lusuh. Chen Xi dan yang lainnya mengikuti di belakang petugas wanita dan berjalan ke Treasure Heaven Pavilion. Mereka berjalan di sepanjang jalan melengkung yang luas dan indah dan tiba di kamar standar yang luar biasa. Dikatakan sebagai kamar standar, namun ruang di dalamnya seluas 330 meter, dengan karpet merah-merah menutupi lantai dan pembakar dupa yang berbentuk seperti binatang buas dengan asap dupa melengkung ke atas darinya. Layar dengan lukisan pemandangan di atasnya berserakan di sekitarnya, dan untaian dingin dan gemerincing musik anggun perlahan terdengar di dalam ruangan yang tenang dan elegan. Petugas wanita memberikan beberapa buah buahan segar dan anggur berkualitas sebelum diam-diam pergi. Chen Si diam-diam mendesah secara emosional di dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa ada formasi besar yang ditempatkan di dalam seluruh ruangan, dan tidak hanya itu menyingkat energi roh yang melimpah, bahkan mampu memotong menguping dari dunia luar. Itu sangat luar biasa. Penilai harta karun pavilion Leki telah datang untuk bertemu Tuan Muda Duanmu. Tidak lama sebelum suara yang dalam terdengar dari luar pintu. Masuk, kata Duan Muse. Selanjutnya, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu mendorong membuka pintu dan masuk. Dia menangkupkan tangan ke arah semua orang yang hadir saat dia bertanya. Bolehkah saya bertanya Tuan Muda mana yang ingin menjual beberapa harta? Bolehkah saya melihat-lihat sehingga saya bisa memperkirakan harganya? Pria parubaya berpakaian abu-abu bernama Leki ini tidak rendah hati atau sombong, sikapnya tidak hangat atau bersemangat, menampilkan sangat prestasi tinggi dalam pekerjaannya. Jelas, dia mengandalkan keterampilan penilaiannya untuk bertindak sedemikian rupa. Master Leki ini adalah penilai dengan kualifikasi luar biasa di Treasure Heaven Pavilion, dan dia memiliki mata yang tajam yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia paling ahli dalam penilaian bahan roh dan orang-orang biasa sama sekali tidak bisa membuatnya memperhatikan mereka. Chen Xi, Harta apa yang Anda rencanakan untuk dijual? Duan Muze menoleh untuk menatap Chen Xi dengan tatapan membara, tampaknya sangat penasaran dengan apa yang ingin dijual Chen Xi. Bukan hanya Duan Muze, bahkan Du Qingqi dan Song Lin sangat penasaran. Lagi pula, jika itu adalah barang biasa, sama sekali tidak perlu menjualnya di sini, karena meskipun Treasure Heaven Pavilion tidak buruk, itu masih mengumpulkan cukup banyak biaya. Banyak, jawaban Chen Xi sangat bernas, dan dia mengayunkan lengan bajunya. Seketika, Tumpukan harta yang sangat besar yang digulung oleh cahaya energi roh dan diliputi oleh cahaya cemerlang muncul di tanah. Ada ramuan roh, kayu arwah, bahan untuk perbaikan peralatan, benda yang sangat langka dan berharga. Mereka dicampur bersama-sama seperti segunung harta karun, menyebabkan seluruh ruangan standar dipenuhi dengan lapisan kecemerlangan warna-warni. His, selain Chen Xi, semua orang dengan ruangan tersentak. Semua ini tidak berguna bagi saya. Saya ingin menukar mereka dengan cairan roh. Tuan Lei. Tolong lakukan perhitungan," kata Chen Si dengan acuh tak acuh. Harta ini berjumlah sepuluh ditambah ribuan jumlahnya dan dijarah dari Raja Kerah Hitam dan tiga Raja Iblis lainnya. Ada juga beberapa yang berbakat oleh Iblis-Iblis di kedalaman pegunungan Barbarik Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah bahan-bahan seperti Roh Tumbuhan dan Hutan Roh yang merupakan harta langka dan berharga di dunia luar, tetapi sayangnya kualitasnya tidak terlalu tinggi dan tidak berguna bagi Chen Si. Dengan demikian. Dia secara alami ingin sepenuhnya berurusan dengan mereka, sehingga dia bisa menukar mereka dengan cairan roh untuk digunakan untuk kultivasinya. Beri beri aku waktu untuk menghitungnya. Leki mengambil napas dalam-dalam dan hampir tidak mampu menekan kegembiraan di hatinya. Lalu, dia seperti seekor harimau lapar menerkam makanannya saat dia mengebor tumpukan harta dan membuat inventarisinya satu per satu. Penampilannya seperti serigala yang sangat lapar, jelas bagi seorang penilai seperti Leki mampu memiliki begitu banyak harta baginya untuk membuat inventaris tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat bahagia. Selada Cicada Azure, Jade Spiral Blutsun Ginseng Ramuan Bencana Ketujuh Bencana P. Setiap kali Leki mengidentifikasi nama suatu materi, dia akan terkejut di hatinya dan matanya akan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Gerakan tangannya menjadi lebih lembut, itu bukan seperti dia mengidentifikasi bahan, tapi malah seperti dia membelai wajah kekasihnya. Sebagai salah satu penilai di Treasure City si Misty Pavilion Surga dengan kualifikasi terbaik, mata Leki telah dilatih untuk menjadi sangat tajam sejak lama, dan berbagai bahan yang melewati tangannya terlalu banyak untuk disebutkan. Bukan karena dia belum melihat bahan sprit yang berharga, namun, ketika dia melihat bahan roh yang menumpuk di bukit kecil di depannya, dia masih terkejut. Tanpa henti kaget, terkejut seperti Tidewater yang menjadi semakin bergejolak. Sejujurnya, bahan roh ini bukan kelas tinggi, dan bahkan hanya bisa dianggap kelas rendah. Tetapi masing-masing dari mereka sangat langka, sampai-sampai semua dari mereka adalah materi yang sudah punah yang belum ditemukan di dunia sejak lama. Tidak peduli apakah itu memurnikan pil, obat, boneka, atau magic treasures, semuanya memiliki perbedaan antara bahan primer dan bahan pelengkap. Bahan-bahan primer adalah keberadaan alami yang sangat berharga, yang menentukan tingkat dan peringkat harta setelah selesai, namun bahan pelengkap juga sangat penting. Sejauh bahan utamanya selesai tidak adanya bahan tambahan yang diperlukan akan menyebabkan harta menjadi sangat mustahil untuk disempurnakan. Misalnya, pil obat yang sangat populer di dunia budidaya seribu tahun yang lalu, bubuk kondensasi budidaya. Setelah dikonsumsi oleh seorang kultivator, itu dapat membantu secara eksplosif meningkatkan kemungkinan menerobos dan mengembangkan yayasan Valet Palace Rilem dan Dao sebesar 20%. Seberapa hebat itu? Selain itu, Justru karena kepunahan bahan pelengkap tingkat rendah yang disebut bunga tur teledof berharga maka bubuk kondensasi budidaya dikubur terlupakan ribuan tahun yang lalu, karena mereka hanya memiliki formula obat tetapi tidak dapat memperbaikinya. Ada banyak contoh lain seperti ini. Beberapa formula obat, teknik penyempurnaan senjata, dan teknik penjinakan binatang buas yang telah diwarisi dari zaman kuno semuanya secara bertahap menghilang dalam dunia budidaya karena kurangnya dari beberapa jenis bahan roh. Leki secara alami menyadari hal ini, dan itu persis karena dia tahu insiden masa lalu ini, bahwa ketika dia melihat banyak bahan roh yang seharusnya terkubur dalam sejarah telah muncul di hadapannya, guncangan di hatinya dapat dengan mudah dibayangkan. Hu leki menghela nafas dan menahan kegembiraan di hatinya saat dia mulai dengan cepat mengatur materi. Pada saat ini, dia menunjukkan profesionalisme yang sangat tinggi. Dia bermanuver dengan cepat untuk memilih, mengklasifikasikan, dan mengatur materi roh yang ditumpuk seperti gunung secara teratur. Gerakannya lembut dan halus, dan itu menyenangkan mata. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang bahan-bahan ini? Bagiku sepertinya hanya jumlahnya tinggi, Duan Muze tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa penilai hebat seperti Leki akan sangat bersemangat, seolah-olah dia telah mengkonsumsi obat yang sangat kuat yang memiliki sifat yang ekstrim. Ini memang sangat normal, Dukingki berpikir sejenak, lalu menjawab. Tapi mereka sangat langka. Semua ini praktis adalah material roh yang tidak dapat dibeli di pasar, terlebih lagi, sebagian besar dari mereka sudah punah sejak lama. Duan Muze masih tidak dapat membungkus kepalanya di sekitarnya. Chen Xi malah langsung melilitkan kepalanya, karena efek fragmen diagram sungai. Kedalaman pegunungan Barbarik Selatan selalu terisolasi dari dunia luar selama sejuta tahun. Itu seperti dunia di luar dunia yang telah menumbuhkan tanaman herbal dan kayu roh dalam jumlah yang tak terbatas, ditambah dengan setan yang mementingkan alam dan tidak seperti pembudidaya manusia yang merebut dan mengendalikan semua sumber daya. Roh tumbuhan dan hutan roh di dalamnya secara alami mampu bertahan dengan sempurna sampai sekarang. Meskipun dia mengerti ini, Chen Xi masih bersikeras menjual hal-hal ini. Dia bukan seorang alkemis, penjinak, atau penyuling peralatan. Tidak ada gunanya baginya untuk menyimpan bahan-bahan ini, jadi mengapa tidak menjualnya? Totalnya adalah 80.000 herbal roh dan kayu roh, 27.032 biji, dan 40.099 jenis bahan lainnya. Pada saat inilah Leky menyelesaikan inventarisnya. Ketika dia berdiri, dia masih sedikit kesurupan dalam benaknya, 99% dari semua materi ini adalah eksistensi langka yang telah punah di dunia. Dan ketika dia melihat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu, bahkan dia sedikit merasa seolah-olah sedang bermimpi. "Berapa nilainya?" tanya Chen Xi. "Tuan Leki, Chen Xi adalah saudaraku. Lebih baik kamu tidak menipu kami." Duan Muze tersenyum lebar ketika dia mengingatkan dengan suara yang samar-samar membawa jejak peringatan. Leki secara alami bisa memahami dan berkata dengan hormat kepada Chen Xi segera, "Jika itu dihitung berdasarkan cairan roh." Lebih dari 100 ribu bahan ini seharusnya bernilai tidak kurang dari 2,5 juta kecairan roh. Duking dan yang lain semua tertegun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembudidaya di bawah kerajaan Valet Palace hanya dapat menggunakan batu roh dan batu roh untuk mengolah atau membeli beberapa barang yang diperlukan untuk budidaya sedangkan para penggarap di alam istana Valet dan di atasnya menggunakan cairan roh sebagai mata uang atau untuk mengukur nilai harta di dunia. 2,5 juta kecairan roh sudah cukup untuk ditukar dengan ratusan kelas atas magic treasures peringkat kuning, atau lebih dari 10 treasures sihir peringkat mendalam. Senjata kualitas tertinggi dalam kepemilikan tiga kelompok Dukingki hanya pada peringkat kuning bermutu tinggi. Pada saat ini ketika mereka mendengar sosok astronomi yang dinyatakan Leki, hati mereka secara alami sangat terkejut. Leki mengangguk, tagihan ini terlalu besar dan saya tidak berani dengan terburu-buru memberikan harga untuk itu sendiri. Mohon tunggu sebentar, semuanya. Aku akan membahasnya dengan berbagai manajer sebelum kembali untuk bertemu kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, Leki pergi dengan tergesa-gesa. Pavilion Harta Karun, lantai atas. Pavilion Harta Karun adalah bangunan tertinggi di Mistisi City setinggi 3 km, seperti pilar surgawi yang berdiri di bawah langit berbintang. Ketika seseorang di atasnya, bintang-bintang terang yang seukuran kepalan tangan tampak seolah-olah mereka dapat dengan mudah dipetik. Pada saat ini, Leki berdiri di lantai paling atas dengan ekspresi hormat, dan seorang wanita yang sangat cantik berbaring dengan postur elegan dan anggun di sofa empuk di seberangnya. Matanya yang miring ke atas seperti air, dengan penampilan yang indah dan kulit putih yang lembut, dan rambut hitam legamnya seperti awan yang menggantung longgar. Saat dia berbaring miring di sofa empuk, sosok anggunnya sepenuhnya digambarkan, mengungkapkan pesona tak terbatasnya. Jika Duan Muze ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini dia adalah pemilik pavilion harta karun di kota laut berkabut, Nyonya Sui Seharusnya, Nyonya Suihua adalah seorang putri dari keluarga Kekaisaran Dinasti Darcu. Dia memiliki garis keturunan keluarga Kekaisaran dan status yang sangat dihormati, dan kultivasinya tidak terduga. Di Mystic City, hampir tidak ada yang berani menghormatinya, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, status Nyonya Suihua sangat luar biasa. 99% dari mereka adalah bahan roh yang telah menghilang dan dimusnahkan ribuan tahun yang lalu. Alis menawan Nyonya Suihua mengerutkan kening saat dia berkata, tapi ini sepertinya tidak ada yang layak kagum, kan? Anda datang menemui saya karena ini. Suaranya serak, namun membawa jejak magnet yang tidak dapat dijelaskan. Rasanya seperti cakar kucing menggaruk-garuk hati, menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat dan berfantasi. Namun, hati Leki malah bergetar, sepertinya sangat takut pada wanita cantik yang tak tertandingi ini, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, melaporkan kepada nyonya, harga bahan roh ini mahal, tetapi mereka tidak bisa dianggap sebanyak itu. Apa yang saya curigai adalah karena dia memiliki bahan roh kelas rendah ini yang telah lenyap dari dunia. Maka, apakah dia juga memiliki bahan roh berharga yang sudah tidak ada di dunia sejak lama? Hmm, mata miring ke atas nyonya Suihua menunjukkan jejak pemikiran yang dalam, dan dia tiba-tiba bertanya setelah beberapa waktu, "Apakah Anda menanyakan latar belakangnya?" Dia memanggil Chen Xi dan seharusnya menjadi seorang kultivator rilem istana valet. "Adapun yang lain, saya tidak tahu." Oh benar dia datang bersama dengan tuan muda dari klan duanmu kali ini. Jawab Leki. Klan duanmu. Madam Suihua berpikir sejenak, lalu menginstruksikan. Beri dia 3 juta kecairan roh, lalu berikan padanya dengan Violet Gold Tracer Heaven Token milikku Tracer Tracer, dan buatlah hubungan dengan benar dengannya. Leki tertegun, dan dia menatap kosong pada sebuah kehilangan apa yang harus dikatakan. Pavilion Harta Karun Surga akan memberikan beberapa token kepada tamu terhormat, dan mereka dibagi menjadi lima tingkat yaitu tembaga, perak, emas, violet gold, dan ametis. Mengandalkan token ini, pemiliknya dapat memperoleh tingkat layanan tertinggi di pavilion harta karun apapun di dinasti Darchu dan mendapatkan harga paling istimewa saat membeli harta. Namun, persyaratan untuk membagikan ini token sangat keras, dan bahkan token tembaga sama sekali tidak mungkin diperoleh tanpa tingkat status dan identitas tertentu. Menurut pengetahuan Leki, Violet Gold Treasure Heaven token biasanya diberikan kepada Patriarch of sebuah klan, Master Sekte, atau seorang kultivator yang telah mencapai kekuatan alam inti emas. Tingkat berharganya hanya lebih rendah dari tingkat tertinggi, Amethyst Tracer Heaven Token. Hanya ada beberapa puluh orang di seluruh dinasti Darchu yang memiliki Amethyst Tracer Heaven Token. Status, identitas, dan kekuatan mereka semua telah mencapai tingkat puncak yang sulit dijangkau oleh orang awam. Mereka semua adalah figur yang tangguh yang memiliki kekuatan besar. Bahkan gubernur kota Mistisi City hanya memperoleh token tokoh surga Violet Gold. Pada saat ini, ketika dia mendengar Nyonya Suihua ingin memberikan token tokoh surgawi violet gold kepada Chen Xi, si, kejutan di lehati Ki tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata, dan dia berada dalam kesunyian yang sunyi untuk waktu yang lama. Apa yang membuatmu terkejut? Nyonya Suihua berbicara tanpa tergesa-gesa. Ini hanya token surgawi violet gold. Jika tidak ada yang menggunakannya, maka itu hanya sepotong besi tua. Leki mulai berbicara, lalu ragu-ragu. Tapi, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan kembali ke kota Silken setelah beberapa waktu. Sebelum ini, cari tahu dengan jelas tentang latar belakang Chen Xi ini, lalu laporkan kepada saya. Nyonya Suihua dengan malas melambaikan tangannya. "Ya," Leki merasa heran ketika dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Leki pergi, Nyonya Suihua tampaknya tenggelam dalam pikiran ketika dia bergumam, "Chen Xi, dia seharusnya selamat dari Klan Chen yang dihancurkan sekelompok orang. Ibunya adalah sosok yang luar biasa." Heh, benar-benar menarik. Saya akan menabur sepotong nasib baik dengannya dan melihat apakah dia benar-benar bisa hidup sampai, suaranya menjadi semakin lembut, semakin rendah dan semakin rendah, dan itu menghilang dari kamar mewah yang kosong seperti deru angin. P. 3 juta kekecairan roh. Violet Gold Treasure Heaven Token. Kelompok tiga Kingdu hampir tidak berani percaya mata dan telinga mereka, dan mereka semua menatap Chen Si seolah-olah mereka melihat orang aneh. Bahkan jika itu ada di dalam klan di belakang mereka, 3 juta kecairan roh adalah jumlah yang sangat besar juga. Tapi secara komparatif, Violet Gold Tracer Heaven Token menyebabkan kejutan yang lebih besar bagi mereka. Lagi pula, bahkan di dalam klan besar di belakang mereka, hanya beberapa orang yang dapat memiliki token surgawi Violet Gold. Ketika Leki di dekatnya melihat adegan ini, dia juga menghela nafas tanpa henti di dalam hatinya juga. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui mengapa Nyonya Sui Hua melakukan ini. Tidak hanya dia menaikkan harga dengan banyak, dia bahkan memberikan Violet Gold Treasure Heaven Token. Leki tidak percaya bahwa Nyonya Sui Hua, yang selalu lihai seperti rubah, akan melakukan hal bodoh seperti itu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menilai Chen Xi. Chen Xi bukannya tidak terlalu memikirkannya. Dia datang ke Paviliun harta karun demi menjual bahan-bahan roh yang tidak berguna baginya, dan demi membeli formasi pedang dan beberapa harta karun sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia ingin membeli formasi pedang yang akan digunakan dalam kombinasi dengan 8 Netherizim Flying Swords, dan dia ingin membeli Magic Treasures sebagai gantinya untuk meningkatkan kekuatannya selangkah lebih maju. Lagi pula, meskipun Sword Bambu Seven Gold tajam, ketika semua dikatakan dan dilakukan, itu adalah bahan penyempurnaan peralatan yang belum disempurnakan, dan kekuatannya jauh dari yang ditampilkan sepenuhnya. Ketika itu si sedikit tidak bisa menahan tatapan aneh Dukingki dan yang lainnya menembaknya, jadi dia langsung berkata, Tuan Le, Apakah pavilion harta karun surga menjual formasi pedang? Uh, leki seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja kita lakukan." Ketika dia berbicara, dia mengayunkan lengan bajunya dan sebuah buku giok yang digulung oleh kabut terbang ke tangan Chen Xi. Ini adalah buku universal pavilion harta karunku, dan namanya mengandung arti menutupi semua hal di alam semesta. Semua harta langka yang dijual oleh treasure heaven pavilion saya ada di dalam koleksi luar biasa ini dan setidaknya ada seribu jenis harta yang terkait dengan diagram formasi pedang. Selain itu, semuanya berkualitas tinggi. Rekan-rekan Taois, silakan lihat apakah ada sesuatu yang sesuai dengan keinginan Anda. Ketika dia berbicara tentang barang-barangnya sendiri, Leki memiliki penampilan mengambil kehormatan dan kebanggaan. Ketika si membuka buklet batu giok, dan pada saat ia mulai membaca melaluinya, seutas kejutan langsung muncul di dalam hatinya. Buku universal dibagi menjadi lebih dari 100 kategori, seperti pil obat, formasi jimat, harta langka, del di antara mereka, jumlah magic treasures tidak diragukan lagi yang tertinggi, dan itu menempati setengah dari buku universal. Merek buku universal juga sangat luar biasa, dan seorang guru formasi telah menempatkan formasi pelangi minor ilusi di atasnya. Harta karun yang ditampilkan pada setiap halaman seperti aslinya seolah-olah benda nyata memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti yang ditampilkan di depan mata seseorang, dan itu sangat indah. Harta karun ajaib dalam buku dimulai dari pedang, tombak, pedang, tombak, kapak, kapak perang, kait trisula, bahkan botol harta kristal berlapis kaca, lentera, singgasana teratai, del itu sederhana berisi segalanya, dan itu memang bisa dikatakan mencakup semua benda di alam semesta. Chen Xi, jika kamu membaliknya seperti ini, maka kamu tidak akan selesai bahkan setelah tiga hari tiga malam. Duan Muze mengingatkan dari samping. Buku universal diketahui mencakup semua hal di alam semesta. Harta karun ajaib yang dikumpulkan di dalamnya adalah sosok astronomi. Petik satu: "Hu Chen Si dengan ringan mengeluarkan suap seteguk dari udara dan menjernihkan kepalanya. Kemudian dia membuang pikiran-pikiran yang kacau dan mengganggu dalam benaknya, kemudian menemukan kategori pembentukan pedang segera sebelum mulai membolak-baliknya satu per satu. Bagaimanapun juga, bahkan jika ada lebih banyak harta karun ajaib dalam buku ini, kebanyakan tidak cocok untuknya." Hanya dengan menemukan magic tracer yang dia miliki, dia dapat memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Satu persatu, Chen Xi membalik-balik diagram formasi pedang. Bahkan jika itu salah satu yang Chen Xi tidak mahir dalam menggunakan, dia masih akan sangat tamak ketika melihatnya, namun hanya beberapa formasi pedang yang benar-benar menggerakkan hatinya. Wash, The Universe Book terangkat terbuka sekali lagi. Leki di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan ketika dia melihat ini. Rekan Daois, anda tampaknya masih berada di Valet Palace Realm, kan? Melanjutkan selanjutnya di buku semesta adalah diagram formasi pedang peringkat mendalam yang merupakan hal-hal yang dipilih oleh para penanam Golden Palace Realm. Saya khawatir Anda tidak dapat menggunakannya. Biasanya, peringkat kuning buatan manusia, peringkat mendalam, peringkat bumi, dan harta karun peringkat surga dari setiap tingkatan memiliki persyaratan mereka sendiri untuk kekuatan jiwa dan esensi sejati. Sebagai contoh, Magic Tracer peringkat mendalam membutuhkan penanaman setidaknya di Golden Hall Realm untuk mengikatnya, atau Magic Tracer peringkat bumi membutuhkan budidaya setidaknya di Gold Core Realm untuk mengikatnya. Namun, Chen Xi adalah pengecualian. Jiwanya telah mengembun menjadi persepsi spiritual, dan bahkan melampaui para pembudidaya Realm Hall emas, sedangkan teknik Ice Crane yang dia kembangkan menyebabkan esens sejatinya menjadi sangat tebal dan tak tertandingi. Murni, meskipun ia hanya berada di bintang kelima dari Realm Istana Valet, True Essence-nya bahkan lebih tebal daripada beberapa peladang tingkat Valet Palace Realm, dan ini adalah manfaat dari mengolah teknik budidaya penyempurnaan Ki yang berharga. Menurut kultivasi Chen Xi saat ini, tidak akan sulit untuk mengendalikan formasi pedang peringkat mendalam. Bagaimanapun, formasi pedang mampu mengendalikan banyak pedang terbang sesuai dengan formasi mendalam dalam pertempuran. Intinya, itu masih menguji kekuatan jiwa menuju pedang terbang, dan bersama dengan esens sejati, mereka memutuskan kekuatan formasi pedang bersama-sama. Swosh, swosh, swosh. Chen Xi tidak memperhatikannya dan diam-diam membalik formasi pedang. Lei Qi tidak terus menawarkan saran ketika dia melihat ini. Bagaimanapun, Chen Xi adalah pembeli, dan jika Chen Xi ingin membeli magic treasure peringkat surga, dia tidak bisa mengganggunya, kan? Tuan Lei, berapa banyak cairan roh yang terlupakan Oblivion Win ini nilai formasi pedang cahaya mengalir? Chen Xi mengangkat kepalanya dan bertanya. 400 ribu kilogram, Leki sangat takut bahwa Chen Xi akan salah paham dan menjelaskan. Meskipun formasi Sword Flowing Light Oblivion Wind ini tidak lengkap, kekuatannya adalah salah satu yang paling tangguh di antara formasi pedang peringkat mendalam. Jika bukan karena itu tidak lengkap, nilainya akan jauh lebih tinggi. Tidak peduli seberapa keren kelompok tiga orang dukingki itu, mereka tidak bisa apa-apa selain terdiam ketika mereka mendengar jumlah ini, dan mereka semua bergerak maju untuk memeriksa formasi ini. Kekuatan formasi pedang ini memang tangguh, karena hanya formasi yang tidak lengkap yang mampu mencapai jajaran formasi pedang jajaran mendalam, tetapi persyaratannya terhadap esensi sejati dan kekuatan jiwa sangat keras. Chen Xi, meskipun Anda sudah mencapai Valet Palace Realm sekarang, membelinya mungkin sedikit tidak disarankan, bukan? Du Kingki menyarankan juga, tidak peduli seberapa hebat formasi pedang, itu masih menjadi sampah jika tidak dapat digunakan setelah pembelian. Saya sarankan Anda memilih yang lain dan menemukan yang cocok untuk Anda, karena hanya dengan itu, Anda dapat menggunakan seluruh kekuatan Anda sepenuhnya. Ya, jangan berusaha untuk mengalahkan diri sendiri. Duan Muze juga berkata, "Chen Xi, si, tolong pikirkan dulu. Bahkan Song Lin yang selalu mengantuk dan linglung telah berbicara. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan." Chen Xi si ringan tersenyum, lalu berkata kepada Leki, "Segera, aku akan mengambil formasi pedang cahaya arus Oblivion Win ini. Baiklah, aku akan mengirim diagram pembentukan pedang ini nanti." Aku ingin tahu apakah rekan Dawis masih membutuhkan yang lain. Leki menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, namun dia menghela nafas dalam hatinya. 56 pedang terbang, semua peringkat kuning kelas tinggi. Chen Si telah memikirkannya sebelum mengatakan ini. Dia memiliki 8 Netherizim Flying Swords kelas atas, jadi jika dia ingin mengeksekusi level kedua formasi pedang cahaya Oblivion Wind Flowing Light, dia secara alami membutuhkan 56 pedang terbang. Namun, Oblivion Wind Flowing Light Sword Formation adalah formasi pedang yang mendalam, dan dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik, jadi dia hanya bisa mengambil yang terbaik kedua dan memilih peringkat kuning bermutu tinggi pedang terbang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Chen Xi tiba-tiba teringat adiknya, Chen Hao. Seketika, Chen Xi berkata sekali lagi, selain itu, saya akan membeli 64 pedang terbang peringkat tinggi berwarna kuning. His, bahkan jika Leki sudah mengakui Chen Xi sebagai putra orang kaya yang membuang uang, dia tidak bisa menahan diri dari terengah-engah ketika mendengar ini dan berkata dengan gagap, Rekan Taoist Chen Xi, si, satu tank kuning bermutu tinggi pedang terbang bernilai 10.000 kg cairan roh, jadi banyak pedang terbang bernilai 1,2 juta ke cairan roh. Pada saat yang sama, ia merasakan kegembiraan yang tak terungkapkan di dalam hatinya. Leki mulai menghitung dengan cepat dalam benaknya, dan perasaan kebahagiaan yang kuat melonjak di seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tidak dapat menahan jejak senyum konyol muncul di wajahnya. Dukingki di dekatnya dan yang lainnya kaget dengan tindakan Chen Xi juga, tetapi mereka tidak menanyainya ketika mereka melihat ekspresi tenang Chen Xi, karena dia tampaknya tidak marah. Tetapi bahkan kemudian, murid-murid garis langsung yang lahir dari klan besar ini tidak dapat membantu tetapi kagum tanpa henti dengan pengeluaran mewah Chen Xi. Jika dia mengatakan itu tidak sakit baginya untuk menghabiskan 1,6 juta kekroh cair dalam waktu singkat, itu akan bohong. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana kekuatannya akan dapat meningkat pesat, dan ketika dia memikirkan senyum bahagia yang dimiliki Chen Hao ketika dia menghadiahkan 64 pedang terbang kepadanya, Chen Xi merasa bahwa semua ini sepadan pay. Karena ia memiliki token harta karun violet gold yang dimilikinya, Leki memberi Chen Xi diskon 100.000 kg cairan roh. Ketika dia berjalan keluar dari Treasure Heaven Pavilion, tidak hanya cincin penyimpanan Chen Xi memiliki diagram formasi pedang tambahan, ada juga 120 pedang terbang peringkat kuning bermutu tinggi dan 1,5 juta cairan roh lain yang tersisa setelah penjualan, bahan roh dan mengurangi biaya untuk membeli diagram formasi pedang dan pedang terbang. Awalnya, Chen Xi berniat untuk membeli beberapa harta karun ajaib untuk Du Qingqi dan yang lainnya, tetapi ia mengalami penolakan terus-menerus dari ketiganya. Menurut apa yang dikatakan Duan Muse, kamu harus menyimpan cairan roh ini untuk kultivasi kamu. Seperti untuk kita bertiga, kami tidak kekurangan uang, itu sudah jauh di malam hari, namun masih menyilaukan di kota laut misti, dan sepertinya kota yang tidak pernah tidur karena berdiri di bawah langit malam. Klan di belakang Dukingki dan yang lainnya semua memiliki cabang di Misty City yang digunakan untuk melelang dan membeli barang, dan skala mereka agak besar, memiliki banyak ahli rilem hall emas yang menahan benteng. Setelah mereka meninggalkan Treasure Heaven Pavilion, mereka bertiga mengundang Chen Xi untuk pergi ke pos klan mereka untuk tinggal, tetapi Chen Xi menolak, karena ia ingin segera pulang ke rumah sesegera mungkin. P. Dibandingkan dengan kelompok tiga orang Dukingki Ki, Chen Xi sebenarnya terlalu cemas untuk kembali ke Pine Mist City sesegera mungkin, dan kembali ke rumah tempat ia terpisah selama setahun. Terdorong oleh ketidakberdayaan mereka, mereka bertiga hanya bisa membawa Chen Xi ke Immortal Indulgence Restaurant terbesar di Misty City, karena mereka dilarang makan jamuan yang penuh dengan rasa dan energi roh sebagai bentuk perpisahan. Ukuran Immortal Indulgence Restaurant sangat besar, dan tata letaknya elegan dan halus, sehingga orang-orang berpengaruh di Misty City sangat menyukainya. Sudah subuh ketika kelompok Chen Si tiba di Imulal Indulgence Restaurant, namun arus pelanggan di dalamnya masih banyak seperti awan. Bisnisnya sangat eksplosif dan sudah tidak ada lagi kamar, sehingga mereka hanya bisa duduk tanpa daya di tempat dekat jendela, minum anggur, nikmati hidangan, dan mengobrol. Tanpa sadar, keempat pemuda itu mengingat adegan ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain. Mereka mengingat kembali kesedihan dan kebahagiaan sepanjang perjalanan mereka. Mereka mengolok-olok dan mengumpat dengan marah, diejek, dan diajak bercanda, dan suasananya tidak terkendali. Itu sangat memuaskan dan sangat nyaman. Bahkan senyum di wajah Chen Si semakin tumbuh. Persahabatan yang telah mengalami hidup, mati, cobaan, dan kesengsaraan seperti anggur yang kuat yang kaya dan mulutnya tertutup. Semakin lama berlama-lama, semakin harum anggur yang dicicipi, sampai pada titik yang selalu diingat dan diingat kembali. Di mana ada pertemuan yang menyenangkan, ada juga perpisahan. Di luar gerbang kota dari Mysticity City, Chen Xi melambaikan tangannya pada perpisahan terhadap kelompok dukingki yang terdiri dari tiga orang yang berada di atas tembok kota, kemudian melompat ke kapal yang berharga sebelum dengan cepat berkedip ke arah langit yang jauh. Chen Xi, kami akan menunggumu di kota Danau Naga untuk peringkat naga tersembunyi wilayah selatan setahun dari sekarang, kamu harus datang. Teriakan Duan Muze di bagian atas paru-parunya terdengar dari kejauhan. Ketika si berdiri di atas busur dan sentimen tinggi yang tak terbatas melonjak keluar dari dalam hatinya. Sebuah kapal yang berharga terbang jauh di dalam lapisan awan. Di bawahnya, gunung dan sungai seperti lukisan, pejalan kaki seperti semut, kota demi kota, jalan demi jalan, deretan bangunan seukuran kuku, dan kemewahan dunia semuanya bisa diperhitungkan. Menurut kecepatan ini, dia hanya perlu beberapa hari sebelum bisa kembali ke Pine Mist City. Chen Si duduk bersila di haluan, dengan hati-hati, memahami pedang mengalir, Oblivion Wind Flowing Light Diagram Formasi. Setelah dia memahami window insight lengkap, pandangan Chen Xi sudah menjadi sangat cerdas. Sejauh yang dia ketahui, formasi pedang Flowing Light Oblivion Wind dibuat untuknya. Kecepatannya sangat cepat, seperti angin tajam dan cepat seperti lampu yang mengalir deras, dan itu sangat terkait dengan poin kunci cepat, akurat, dan ganas. Setelah beberapa saat, Chen Xi menarik delapan neterezim flying swords dari cincin penyimpanannya. Sebagai pedang terbang, bentuk eksternal Neterezim Flying Sword berbeda dari pedang terbang biasa mereka satu meter panjang dan seluruhnya sedingin es seperti genangan air es, dan mereka juga bisa ditahan di tangan selama pertempuran. Desis, his, Chen Xi mengedarkan True Essence-nya, lalu menusuk ujung jarinya sebelum menggunakan esens darahnya sendiri untuk menggambar tanda-tanda jimat pada pedang terbang Neterezim. Saat mengolah Oblivion Wind Flowing Light Sword Formation. Pertama-tama kita harus menggunakan Blood Essence untuk menggambar Talisman Oblivion Wind Misterius dan Talisman Flowing Light pada pedang terbang, memungkinkan jejak koneksi unik yang terbentuk antara pedang terbang, sehingga mereka dapat dengan mudah bertindak dalam kerja sama dengan pedang terbang satu sama lain seolah-olah mereka bernapas. Langkah ini juga disebut menyiapkan tanda formasi, dan tanpa tanda formasi, itu tidak bisa disebut formasi pedang. Dengan pengalaman Chen Xi dalam membuat kerajinan jimat, menggambar kedua tanda jimat ini secara alami merupakan hal yang mudah. Tapi, yang mengejutkannya, begitu dia menyelesaikan jimat Oblivion Wind dan Flowing Light Talisman, tampaknya ada seuntai energi misterius pada pedang terbang yang secara instan menarik sejumlah besar darah esensinya. Hu, ketika dia menyelesaikan menggambar semua tanda jimat pada delapan rezim Flying Swords, wajah Chen Xi sudah benar-benar pucat, pikirannya sangat lelah, dan itu sebenarnya bahkan lebih melelahkan daripada pertempuran sengit. Pengaturan, Swiss, Desir, Desir, Swiss. Delapan neterezim flying swords langsung melayang di sekitar Chen Xi sebagai pedang ki yang mengerikan dan tajam menyembur keluar. Pedang terbang ini seperti kawanan ikan yang cerdas. Di bawah kendali jiwa Chen Xi, mereka berkumpul atau menyebar atau menyilang baik secara horizontal dan vertikal atau dalam garis lurus. Mereka gesit dan reaktif, dan dia memerintahkan mereka dengan mudah, seolah-olah pedang terbang telah menjadi bagian dari tubuhnya. Sepertinya ada yang salah. Chen Xi merenung dalam hati sebelum tiba-tiba teringat bahwa formasi sudah dapat membentuk hubungan dengan energi langit dan bumi, dan formasi pedang juga seperti ini, itu diperlukan untuk merasakan langit dan bumi, kemudian mengubah energi langit dan bumi untuk penggunaannya sendiri. Setelah waktu untuk dupa untuk membakar, Chen Xi dia mengangkat kepalanya dan matanya seperti bintang. Dengan sebuah perintah di dalam hatinya, delapan netherizim flying swords yang melayang di sekitarnya mengeluarkan tangisan yang jelas bersamaan, Tampaknya telah membentuk koordinasi tanpa bentuk satu sama lain, seolah-olah mereka bernafas. Mereka benar-benar bertemu untuk menjadi satu kesatuan, disinkronkan satu sama lain, namun juga independen. Dan samar-samar memiliki perasaan sulit dipahami yang tak terlukiskan. Om, cahaya pedang berkabut menyembur keluar tiba-tiba dari seluruh tubuh delapan pedang terbang, lampu pedang tajam seperti jarum, dan berkedip dengan tidak stabil saat mereka melaju di sekitar tubuh Chen Xi. Meskipun itu hanya delapan pedang terbang yang langka. Mereka mengungkapkan orang mengerikan yang tak tertandingi, seperti sekelompok tentara yang dingin dan penuh dengan niat membunuh, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan, bahkan lingkungan memancarkan suara mendengung karena diiris oleh cahaya pedang yang tajam. Tapi Chen Xi juga tahu bahwa alam istana valet dan alam aula emas adalah dua alam yang hebat. Jika ia bertemu seorang kultivator rilem Golden Hall yang mengerikan, atau bahkan seorang kultivator rilem Palace valet dia masih tidak akan berani menjadi sedikit ceroboh, karena ada terlalu banyak insiden gagal total dalam tugas yang diyakini dalam dunia kultivasi. Swoosh, kapal yang berharga itu terbang di langit dan sepanjang hari berlalu dengan cepat. Senja, Chen Xi baru saja terbangun dari kultivasinya ketika dia mengangkat matanya, untuk melihat, dan hal pertama yang memasuki matanya adalah gunung tanpa batas yang terus-menerus naik dan turun pegunungan tak terbatas yang ujungnya tidak bisa dilihat dengan sekali pandang. Yang mengejutkan, sebuah kota muncul sebelum pegunungan itu. Bentuknya seperti kulit kura-kura dan dibangun dengan punggung menghadap gunung. Itu menempati area seluas 5.000 km, tetapi dibandingkan dengan Misty City yang mewah dan makmur, itu malah sangat kecil. Pine Mist City, Chen Xi berdiri dan memusatkan menatap ke kejauhan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan penuh dari Pine Mist City, dan ketika dia memandang ke bawah dari atas di langit, seluruh kota terungkap sepenuhnya di depan matanya. Jenderal Perkebunan, Distrik Institusi, distrik rakyat biasa, ketika ia melihat semua adegan yang akrab, Chen Xi si tiba-tiba merasa seolah-olah sudah lama. Senior Ji Yu mengatakan bahwa setelah seorang kultivator mendirikan yayasan daunnya, kultivator akan mulai memahami dao surga, dan akan bisa merasakan sedikit keberuntungan baik atau buruk. Itu tidak jelas dan sangat mendalam, namun sangat akurat. Perasaan khawatir yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di hati Chen Xi, si, itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan sama cepatnya. Ketika dia ingin memahaminya dengan hati-hati, itu sudah hilang, dan hatinya benar-benar kosong, seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam sekejap itu sebelumnya. Ketika dia berjalan ke gerbang kota dan melihat jalan-jalan yang sudah dikenalnya, dan mencium bau yang tidak asing di udara, tidak hanya jantung Chen Xi yang tegang mereda, tetapi juga menjadi lebih tegang, dan pikirannya juga menjadi gelisah. Dia tidak tinggal dan langsung berlari ke arah rumahnya, seolah-olah intuisi samar dari surga mendesaknya untuk melakukan ini. Kakinya seolah-olah mereka terbang, sosoknya seperti angin dan jantung Chen Xi berdebar lebih kencang saat dia mendekati rumahnya, seperti drum yang berdebar. Buk, berdebar, buk, jantungnya berdebar-debar dengan kecemasan dan ketakutan. Chen Xi menghentikan kakinya ketika pupilnya membesar dan dia tidak berani mempercayai semua yang dilihatnya sebelum dia. Distrik Moners dibagi menjadi empat plot, masing-masing menempati area seluas 500 km. Kemiskinan yang dilanda Pine Mist City tinggal di sana, dan rumah Chen Xi ada di salah satu plot itu. Saat itu sudah malam, dan pada saat ini di masa lalu, orang-orang yang telah bekerja sepanjang hari akan menyeret tubuh mereka kelelahan dan kembali ke rumah sedini mungkin. Mereka akan berkelompok, memegang mangkuk nasi ketika mereka menyombongkan diri dan mengobrol, memanggil istri mereka untuk mencuci pakaian dan memasak makanan. Anak-anak kecil akan berlarian bermain, dan anak laki-laki dan perempuan akan berkumpul bersama berbisik dalam diskusi. Namun, pada saat ini, dalam wilayah 500 km tanah ini, tidak ada rumah, tidak ada kerumunan orang tidak ada kebisingan, dan tanpa aroma yang telah dikenalnya selama lebih dari sepuluh tahun. Puing-puing yang runtuh tergeletak di tanah, gagak menggumpal saat mereka berputar-putar di langit, dan guk-guk-guk-guk liar menggerogoti mayat orang mati. Reruntuhan, rumahnya telah berubah menjadi reruntuhan. Chen Xi merasa dunia menjadi gelap saat rasa sakit yang tak terlukiskan keluar dari hatinya. Sakit sampai ke titik dia memegangi dadanya, ingin berteriak, namun menyadari dia tidak dapat mengeluarkan suara sedikitpun. Chen Xi tidak berani percaya semua ini karena rasa sakit yang intens dan kemarahan yang tak terbatas seperti Tidewater yang menyerang kesadarannya, dan pikirannya kosong. Dia seperti mayat yang berjalan, kakinya seperti timah saat dia berjalan langkah demi langkah menuju tempat yang akrab, berjalan menuju rumah yang menemani masa kecilnya dan pemuda. Setiap langkah begitu berat, setiap langkah tampak seperti langkah menuju jurang yang dalam. Rumah adalah pelabuhan di hati Chen Xi yang dapat menahan angin dan hujan. Di sini, dia mendengarkan ajaran kakeknya dan mengurus kehidupan sehari-hari adik laki-lakinya. Tidak peduli seberapa lelahnya dia setiap hari, selama dia kembali ke rumah dan melihat kakek dan adik laki-lakinya menunggunya untuk makan, dia merasakan kehangatan. Dia merasa bahwa penghinaan dan ejekan yang dideritanya setiap hari tidak signifikan. Rumah adalah tempat yang mustahil untuk dilenyapkan dari hati Chen Xi, gumpalan kehangatan yang masih tersisa. Karena rumah ini, dia memikul segalanya sejak awal. Dia mampu menanggung penghinaan sebagai kutukan dan dihina oleh orang lain dengan insiden kontrak pernikahannya dicabik-cabik. Karena dia harus memikul tanggung jawab rumah ini dan mendukung seluruh Chen Clan. Dia mati-matian berkultivasi setiap hari justru karena dia ingin mempertahankan rumah ini, tapi sekarang. Tidak hanya rumahnya hancur, tetangga dan orang-orang terdekat seluas 500 km telah berubah menjadi reruntuhan. Banyak orang telah meninggal, tulang putih tergeletak rata di jalan-jalan itu seperti tanah pemakaman yang tak bertanda, seperti neraka berdarah. Pernahkah Anda mendengar, ini dilakukan oleh klan Li karena mereka ingin memusnahkan para korban Chen Klan? Set, lembut, tidak ada seorang pun di seluruh Pine Mist City yang berani membahas topik ini sekarang karena Li Klan telah mengatakan bahwa siapapun yang terkait dengan Chen Xi, meskipun tetangga, semuanya akan mati dalam kematian yang mengerikan. Lihat, Rakyat jelata di daerah 500 km ini, dan 10.000 orang lainnya terlibat oleh Chen Xi dan menjadi tanah yang penuh dengan mayat dan tulang putih. Ah, tidak mungkin. Toko umum Zhang hancur karena pemiliknya, Zhang Dayong, telah mengurus bisnis Chen Xi selama bertahun-tahun, tetapi mengapa Clear Stream Restoran dihancurkan? Saya mendengar semua orang di restoran meninggal secara tragis dalam lautan api. Anda tidak tahu ini, Chen Xi itu adalah magang koki roh di Clear Stream Restaurant untuk jangka waktu tertentu, bagaimana mungkin klan Li tidak menghancurkannya. Gelombang suara diskusi yang samar masuk ke telinga Chen Xi. Di kejauhan, dua penjaga di baju besi dari General Estate membungkuk membersihkan mayat-mayat di reruntuhan. Seolah-olah dia disambar petir, dan tubuh Chen Xi mulai gemetar tanpa kendali. Wajahnya menjadi lebih dan lebih sedingin es, ketika nyala api berbintang menyala di dalam tatapannya yang abu. Api berbintang tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai berubah menjadi nyala api dengan ledakan, dan nyala ke titik itu seolah-olah itu akan melelehkan langit dan bumi. Pada saat ini, dia seperti jiwa mayat hidup yang memiliki berjalan keluar dari rawa berdarah, sedingin es, tanpa emosi, dan dengan niat membunuh yang melesat ke langit. Dia berlutut di lantai dan bersujud tiga kali ke arah rumahnya, kemudian bangkit dan pergi, dan dia tidak melihat kembali dari awal hingga akhir. Dalam hatinya, hanya ada pikiran paling murni, paling sederhana, dan paling langsung, bunuh. His, sangat dingin. Apakah musim berubah? Kedua penjaga dari General Estate yang membersihkan mayat-mayat di reruntuhan tampak seolah-olah mereka mengalami serangan untuk aliran udara dingin yang menusuk tulang, dan mereka berdua bergidik ketika mereka melihat ke atas dalam keheranan, namun mereka tidak melihat apa-apa. Tidak ada yang melihat bahwa di tanah di kejauhan, banyak gagak mati. Darah di tubuh mereka membeku dan mata mereka terbuka lebar, namun tidak ada jejak luka di tubuh mereka. Toko umum Zhang yang terletak di jalan tersibuk di Pine Mist City telah berubah menjadi reruntuhan dalam satu malam. Tiga bulan telah berlalu sejak itu. Di jalan tersibuk, ada deretan-deretan toko dan kerumunan ramai, di mana-mana begitu ramai. Namun, hanya tempat ini yang sunyi senyap seperti kuburan. Selama pejalan kaki melewati tempat ini, mereka pasti akan menghindarinya dari jauh, seolah-olah mereka sangat takut mereka akan ternoda oleh jejak kemalangan. Tempat ini masih dalam reruntuhan dan masih ada noda darah bercak merah gelap di antara celah-celah genteng yang hancur. Ini adalah darah dari pemilik toko barang-barang umum Sang dan 37 murid jimat kerajinan. Meskipun mayat mereka sudah membusuk dan lenyap, darah tidak mungkin untuk dihapus dan sepertinya menceritakan teror, kemarahan, dan kebencian di hati mereka. Seorang pedagang membawa sekelompok tinggi dan tinggi pelayan yang kuat untuk tiba di sini. Dia menyukai tanah ini dan ingin membangun toko di atas reruntuhan. Runtuhkan, saya sudah meminta Liklan dan saya menghabiskan banyak uang untuk membeli sebidang tanah ini. Di masa depan, ini adalah wilayah saya, Tuan Cui. Cepat bersihkan reruntuhan ini dan darah kotor dan bau ini, dan gunakan air dan siram sampai bersih untukku. Pedagang berperut besar itu berteriak keras dan menginstruksikan, namun dia memperhatikan bahwa sekelompok pelayan yang kuat di belakangnya memiliki ekspresi enggan dan tidak mau untuk melangkah maju, dan dia tidak bisa menahan amarah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah Anda semua takut dinodai oleh kemalangan Jing, atau takut ditangani oleh klan Li? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku sudah bertanya pada klan Li? Ya Tuhanku, begitu banyak orang telah meninggal di sini, bahkan jika kita membuka toko di sini, tampaknya tidak beruntung, baik. Selain itu, Jing tinggal di sini selama empat tahun, siapa yang tahu apakah kita akan ternoda oleh kemalangannya, seorang pelayan memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia menjelaskan. Ya, saat ini, semua orang di kota yang terkait dengan Jing telah terbunuh, dan bahkan hal-hal yang dia gunakan sebelumnya telah sepenuhnya dibakar oleh mereka. Ya Tuhan, tidak apa-apa jika kita tidak mengambil plot ini dari mendarat. Semua pelayan berbicara sekaligus dan menyuarakan kekhawatiran di hati mereka. Apakah kalian semua masih ingin hidup atau tidak? Pedagang Cui meraung keras, "Mulai bekerja. Jika Anda tidak membereskan reruntuhan ini malam ini, saya akan memiliki kepala hamba rendahan." Para pelayan terdiam seperti jangkrik di musim dingin, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan berjalan maju sebelum mulai membersihkan toko barang umum Sang yang sudah berubah menjadi reruntuhan. Ekspresi Merchan Cui mereda ketika dia melihat ini dan bergumam dengan jijik. Sekelompok sampah, sampah seperti jing. Jika saya anggota Li saya akan membunuh mereka semua karena berani tidak menaati saya. His, siapa orang itu? Apa niat membunuh yang padat? Itu hanya seolah-olah dia berjalan keluar dari lautan mayat dan darah. Ini Chen Xi, itu Chen Xi, dia, dia kembali. Chen Xi, Jing, Sial, aku harus cepat menghindarinya. Li mungkin akan memusnahkan seluruh keluargaku jika aku memiliki hubungan sekecil apapun dengannya. Di jalan yang jauh, banyak teriakan bernada tinggi tiba-tiba terdengar keluar dari keramaian, seolah-olah mereka aku telah melihat binatang buas yang tak terbayangkan, dan wajah mereka semua menjadi pucat pasi saat mereka melarikan diri dengan putus asa. Seketika, Seluruh jalan dipenuhi aliran orang-orang yang menangis dan berteriak ketika mereka melarikan diri seolah-olah mereka akan melarikan diri menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. "Ya Tuhanku, Jing telah kembali. Ayo cepat kabur juga." "Ya, ya." Semua pelayan memiliki wajah yang panjang, dan jika bukan karena mereka takut akan kekuatan dan pengaruh Merchanchui, mereka mungkin sudah lama melarikan diri. "Diam." Ekspresi Merchanchui berkedip di antara berbagai ekspresi, namun dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Dia hanya sampah yang hanya tahu cara membuat jimat, apa yang kalian semua takuti? Orang-orang itu melarikan diri karena mereka takut dengan klan Li, tapi aku memiliki hubungan dekat dengan klan Li, apakah ada kebutuhan untuk melarikan diri? Selama Mercan Cui berbicara, jalan-jalan yang ditenun dengan aliran orang menjadi sama sekali tanpa sosok tunggal dan toko-toko di kedua sisi jalan menutup pintu mereka dengan keras, sepertinya menghindari dewa tulah. Suasana menjadi diam sunyi, aneh dan menindas, seolah-olah itu adalah ketenangan sebelum badai. Tidak perlu khawatir, lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, Anda akan menerima tambahan 10 kali upah Anda untuk hari ini. Pedagang Cui mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara perlahan. Uang menggerakkan hati orang-orang, dan itu juga dapat dipesan tentang para dewa dan hantu. Ketika mereka mendengar mereka akan menerima tambahan 10 kali lipat upah mereka, meskipun para pelayan masih memiliki penampilan yang sangat tidak sedap dipandang, tidak ada yang memilih untuk pergi. Ini persis pesona uang. Langkah, langkah, langkah! Gelombang langkah terdengar di jalan yang dingin dan suram. Suaranya lembut seperti angin yang melayang, namun berat seperti menggedor drum. Setiap langkah menimpa hati mereka, menyebabkan energi vital dan darah mereka melonjak, dan napas mereka menjadi berat. Sosok tinggi dan kurus berjalan di antara suara langkah kaki aneh ini, yang menyebabkan seseorang bergidik ketakutan. Ekspresinya sedingin es seperti mayat tanpa emosi. Namun matanya berwarna merah darah, dan matanya yang merah gelap seperti iblis dan iblis legenda. Maksud pembunuhannya seperti darah pekat dan tebal yang tidak bisa dibubarkan, seperti pisau tajam dingin yang telah memasuki sumsum. -sum. Sedangkan dia sendiri seperti pedang tajam terhunus yang telah direndam dalam lautan darah, ingin minum darah segar dan jiwa. Buk, kaki Saudagar Cui menjadi lemah dan dia jatuh untuk duduk di tanah. Kekuatan di dalam seluruh tubuhnya tampaknya telah sepenuhnya disedot keluar dan itu seperti tangan tak berbentuk mencekik tenggorokannya. Matanya terbelalak lebar ketika dia melihat sosok yang mendekat, yang memiliki niat membunuh yang mengerikan, dan dia tidak bisa menahan diri dari mengeluarkan tangisan yang melengking lagi. "Chen Xi, si, kamu jing, apa yang ingin kamu lakukan? Liklan mendukungku, kamu tidak bisa menyentuhku." Di samping semua pelayan telah ketakutan karena hal itu, sejak lama dan pingsan untuk duduk di lantai dengan mulut menggigil, dan ekspresi mereka adalah campuran dari marah dan pucat. Hanya sampai mereka melihat sosok itu, mereka menyadari tidak peduli berapa banyak uang itu, itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai hidup mereka. Chen Xi tidak memperhatikan mereka, dia hanya melihat pada reruntuhan ketika adegan masa lalu melintas di benaknya. Koma, dua baris air mata darah merah gelap diam-diam menyelinap ke wajahnya. Chen Xi berlutut di lantai, menghadap ke reruntuhan, menghadap ke bekas toko barang umum Zhang, menghadap paman Zhang yang selalu mendorongnya dan membantunya, dan dia sangat bersujud di tanah. Chen Xi berdiri dan pergi tanpa melihat ke belakang. Sedangkan di samping, Merchan Cui dan semua pelayan memiliki ekspresi mengerikan dan mengerikan ketika tujuh lubang mereka berdarah, dan mereka mati tanpa suara. Ada jimat yang ditarik oleh darah di tanah, jimat flamklut kelas 1 Chen si paling ahli dalam kerajinan. Tanda-tanda jimat berwarna darah mekar seperti bunga, dan tampaknya berkabung jiwa-jiwa orang mati di dalam reruntuhan. Clear Stream Restaurant Pada reruntuhan yang kosong dan suram, ada tulang, ada darah, dan ada Chen Si dengan sepenuh hati memasak makanan lesat. Dia tampaknya menggumamkan sesuatu, dan patah kata-kata seperti patua, pei-pei, dan kiaonan bisa terdengar samar-samar. Reruntuhan, darah, tulang, dan seseorang berbicara saat dia memasak makanan, pemandangan seperti ini sangat aneh dan bahkan bisa disebut menakutkan. Setelah waktu itu untuk membakar dupa, empat piring dan kendi anggur diletakkan di depan reruntuhan, sedangkan sosok Chen Si sudah tidak ada lagi. Seekor guk-guk liar mencium aroma dan menabrak, tetapi bahkan tidak mendekati makanan yang sangat lezat ketika tiba-tiba mengeluarkan rengekan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, mati di tempat. Berita ini tampaknya menumbuhkan sayap dan telah menyebar ke seluruh kota Pine Mist dalam sekejap mata, dan itu menyebabkan seluruh kota diaduk. Chen Xi, seorang jing yang tumbuh di kota Pine Mist sejak usia muda, seorang jing yang klannya dimusnahkan ketika dia lahir, kemudian orang tuanya hilang, kontrak pernikahannya hancur berantakan, kakeknya meninggal dengan menyedihkan, tangan kanan adik lelakinya lumpuh. AF beberapa bulan yang lalu, itu bahkan karena dia bahwa klan Li memusnahkan rakyat jelata di area 500 km, memusnahkan toko barang umum Zhang, dan memusnahkan Clear Stream Restaurant. Selama seseorang yang memiliki hubungan sekecil apapun dengannya, mereka semua mati dengan menyedihkan. Betapa tidak adilnya. Saat ini, Jing yang dikenal oleh setiap rumah tangga telah kembali. Mungkinkah dia ingin mengotori kota dengan lapisan kemalangan dan darah lagi? Jalanan sudah tanpa orang. Toko-toko yang ramai semua menutup pintu mereka sebagai baiklah. Berbagai institusi bahkan melarang semua murid mereka untuk keluar. Seluruh kota tampaknya telah menjadi kota kosong dalam sekejap mata. Bahkan para pembudidaya yang membual tentang budidaya kuat mereka diam dan melihat dari sela-sela, karena mereka tampaknya sudah bisa melihat bahwa Chen Si pasti akan mati secara menyedihkan di bawah pisau pembantaian klan Li hari ini. General Sistet, pakar nomor satu di bawah komando Jenderal Qin, Luo Chong, mengerutkan alisnya dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat itulah saat ini bahwa seorang penjaga dengan cepat berlari, lalu berlutut dengan satu lutut. Melaporkan kepada Komandan Luo, jenderal mengirimkan kata-kata bahwa perkebunan umum kita tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bang, Luo Chong dengan keras menepuk telapak tangannya ke meja di dekatnya dan kayu fragmen-fragmen berputar-putar. Kami menyaksikan dengan malas ketika klan Li membantai lebih dari 10.000 rakyat jelata. Kami menyaksikan dengan malas ketika toko barang umum Sang dan Clearstream Restaurant dimusnahkan. Jika ini terus berlanjut, akankah martabat istet umum saya tetap ada? Apa yang akan kita gunakan untuk meyakinkan masa? Kemarahan yang diakumulasikan Luo Chong selama beberapa bulan tidak dapat ditahan lagi dan sepenuhnya meledak pada saat ini. Ekspresinya buas dan marah ketika dia meraung keras tanpa henti. Mengapa? Mengapa kita berpaling dingin? Hanya karena Liklan mendapat dukungan dari Suklan Dragon Lake City di belakangnya, sehingga mereka dapat menginjak-injak martabat istet umum saya. Luo Chong, kau terlalu terburu-buru. Sebuah suara yang sangat bermartabat terdengar, kemudian seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan dengan langkah lambat dan datar. Tingginya 3 meter dengan punggung yang lurus seperti tombak, dan dia tampak seperti gunung tinggi yang menindas ketika dia mendekat, penuh martabat. Orang ini justru orang nomor satu tertinggi di General Sistet, dan penguasa sebenarnya dari Pine Mist City, Qin Han. Jenderal, Luo Chong kaget ketika dia melihat pria paruh baya berjubah ungu itu, lalu dia mengambil napas dalam-dalam. Sebelum berdiri dan menangkupkan tangannya, Suklan sangat menakutkan, semua kekuatan besar di Dragon Lake City sangat menakutkan. Meskipun kamu dan aku mewakili kehendak dinasti Darchu, kita hanya bisa memilih untuk berkompromi saat menghadapi klan kuno ini. Qin Han menghela nafas, belum lagi saya, bahkan jika itu di dalam Dragon Lake City atau seluruh wilayah selatan, tidak ada istet umum kota yang berani menentang mereka. Luo Chong tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Han adalah kebenaran, namun kemarahan dalam hatinya meningkat, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, kita sedang berurusan dengan klan Li, bukan klan Su. Qin Han menggelengkan kepalanya, apakah kamu pikir Li klan berani begitu berani tanpa Su klan dari Dragon Lake City mendukung mereka dari belakang? Luo Chong berkata dengan linglung, mungkinkah kita tidak akan melakukan hal seperti ini? Tonton iseng oleh karena Chen Si terbunuh hubungan Hong Mian dengan dia sangat baik. Aku tahu, jadi aku mengunci gadis kecil itu. Qin Han dengan santai menjawab. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat membantu. Setelah Chen Si mati, mungkin seluruh kota Mist Mist akan damai. Selain itu, menyinggung Li Klan dan Su Klan untuk seorang murid dari keluarga miskin tidak diragukan lagi telah mengubur istet general saya ke dalam lubang neraka. Itu tidak sepadan. Apakah klan besar dan kekuatan besar begitu menakutkan? Luo Chong bergumam dalam ketidakberdayaan dan kesedihan. Memang benar begitu, Qin Han mengangguk, namun dia tidak menjelaskan lebih jauh. Liklan terletak di timur Pine Mist City, dan menempati area lebih dari 600 km. Strukturnya luar biasa dan megah, berisi pegunungan buatan dan air yang mengalir, pavilion di tepi sungai, dan trotoar berliku yang didistribusikan secara proporsional. Di tengahnya bahkan ada sebuah danau yang menempati area seluas 500 km. Itu adalah pemandangan yang indah dengan pelayan yang banyak seperti awan, dan memiliki suasana klan yang kaya dan kuat. Pada saat ini, di dalam aula besar, ini bukan Li Yizhen yang duduk di kursi tuan rumah, tetapi justru Li Ming. Bagaimana, apakah ada berita dari Su Klan? Bukankah Su Jiao sudah kembali? Saya telah membantunya membunuh lebih dari sepuluh ribu orang, mungkinkah dia masih tidak akan setuju untuk menikahi saya? Dia minum anggur yang baik di cangkirnya, namun ekspresi Liming sangat suram dan seluruh tubuhnya memiliki darah dan aura kejam yang membuatnya tampak sangat ganas. Keringat mengalir di wajah manajer Wu yang ada di dekatnya dan dia buru-buru menjelaskan. Klan Su sangat puas dengan tindakan kita, tetapi mereka mengatakan tuan muda harus mendapatkan tempat di peringkat 10 teratas dari peringkat Naga Tersembunyi tahun depan dan hanya pada saat itulah tuan muda memiliki kualifikasi untuk menikahi Miss Su. Peringkat Naga Tersembunyi. Liming berbicara dengan takjub. Di Dragon Lake City wilayah selatan, delapan sekte besar, enam klan besar, dan tiga institusi besar akan bergabung bersama setiap 10 tahun untuk mengadakan kompetisi, dan mereka menggunakan ini untuk pilihlah para ahli dalam generasi muda yang memiliki bakat alami yang menyapu semua oposisi. Ambang entry untuk peringkat naga tersembunyi sangat tinggi, itu mengharuskan para pembudidaya muda harus mencapai alam istana valet sebelum zaman dari 30 orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Para pembudidaya muda yang berada di peringkat 100 teratas dapat memperoleh hadiah pil obat dalam jumlah besar dan teknik budidaya. Peringkat tersebut dalam top 50 bahkan akan mendapatkan magic treasures yang tangguh sebagai hadiah mereka. Mereka yang berada di peringkat 10 besar sudah memiliki kualifikasi untuk diserap ke dalam salah satu dari delapan sekte besar, enam klan besar, atau tiga institusi besar untuk menjadi murid inti. Mereka yang berada di peringkat tiga teratas akan dianggap sebagai murid pintu tertutup oleh para pembudidaya rilem kelahiran kembali. Bagaimanapun, seluruh wilayah selatan memiliki populasi puluhan miliar, dan memilih yang terkuat 100 para pakar muda dari puluhan miliar orang ini adalah suatu kehormatan besar yang akan menggoda siapapun. Sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa dari murid biasa dan murid inti dari delapan sekte besar, enam klan besar, dan tiga institusi besar akan berpartisipasi dalam peringkat naga tersembunyi. Di satu sisi, itu untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, itu demi mendapatkan lebih banyak sumber daya atau mengambil beberapa pembudidaya tangguh sebagai tuan mereka. Pada saat yang sama, hadiahnya menggoda, persaingannya juga sangat keras dan brutal. Tuan muda, dengan bakat alami Anda, kekuatan Anda pasti akan naik satu tingkat setelah setahun berkultivasi pahit. Ada harapan besar bagi tuan muda untuk berpartisipasi dalam peringkat naga tersembunyi dan peringkat di antara sepuluh besar. Manajer Wu tersanjung dengan senyum, "Huh." Ada puluhan miliar orang di wilayah selatan, dan para jenius tak terhitung jumlahnya, seperti sekumpulan ikan charps yang bergerak menyusuri sungai. Kompetisi ranking naga tersembunyi itu tidak sesederhana yang kau kira. Li Ming mendengus dingin, lalu berbicara dengan arogan, "Namun karena suklan telah mengajukan permintaan ini, saya secara alami harus bekerja keras dan memajukan kultivasi saya. Demi nonasu, aku harus masuk ke sepuluh besar peringkat naga tersembunyi." Pelayan tua ini pertama-tama akan mengucapkan selamat kepada tuan muda untuk menang dari awal, sangat menunjukkan kecakapan bela diri dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kelolau melepaskan gelombang sanjungan, dan itu menyebabkan Liming mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Laporkan, tuan muda, Chen Si telah kembali. Dia kembali. Pada saat itulah seorang penjaga berlari dengan cepat ke aula besar dan berteriak dengan keras. Liming dengan cepat berdiri dengan ekspresi kegembiraan liar, lalu dia tertawa keras. Baik, baik, baik. Anak ini akhirnya kembali. Menangkapnya dan mengirimnya ke Suklan di Dragon Lake City tidak diragukan lagi akan menjadi keuntungan besar. Di mana Chen Xi? Si? Tanya manajer Wu. Dia? Dia akan segera mendekati Li Klan kami. Penjaga itu menyeka keringat di dahinya dan menjawab sambil terengah-engah. Dia menyerahkan diri. Manajer Wu tertegun, lalu mencibir diam-diam. Dia benar-benar mencari mati. Sepertinya dia sudah memperhatikan bahwa rumahnya telah hancur dan semua orang yang dekat dengannya telah kehilangan nyawa mereka. Dia ingin masuk ke klan Li saya sendiri. Mungkin dia sudah kehilangan akal untuk marah, dan itulah sebabnya dia melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Sampah ini tidak layak bagiku untuk bergerak sendiri. Manajer Wu, Anda membawa serta penjaga elit Li klan saya dan dengan cepat menangkapnya. Ingat, Anda tidak harus melukainya. Hahaha, Liming melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, karena sekarang dia telah maju ke alam istana Valet, dia secara alami tidak akan menganggap serius Jensi. Koma, sebelum pintu depan Li Klan, dua regu yang terdiri dari seribu ditambah pasukan berpakaian hitam berbaris dalam urutan yang tepat dan masing-masing mengenakan baju besi hitam dan baju besi putih. Mereka diciptakan dari murid paling elit dari Klan Li, dengan kultivasi setidaknya di alam bawaan. Bahkan yang tertinggi memiliki kultivasi pada tahap kesempurnaan alam bawaan. Mereka adalah pengawal unicorn dan pengawal white male yang terkenal di dalam Pine Mist City. Pada saat yang sama, mereka adalah kekuatan inti dari klan nomor satu di Pine Mist City, klan Lee. Pada saat ini, mereka memegang busur yang berat di tangan mereka dan pedang yang tergantung di pinggang mereka. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi serius dan penuh hormat, seperti dua skuadron tentara yang mahir dalam pertempuran. Niat membunuh dingin dari seluruh tubuh mereka dicampur bersama, dan ketika dilihat dari jauh oleh orang biasa, itu akan menyebabkan orang itu menjadi kaku. Busur panah berat di tangan mereka disebut Flying Soul Heavy Busur Silang. Panah itu seperti tombak yang memiliki jangkauan 500 km, dan ketika seribu orang menembak serempak, itu bahkan dapat memusnahkan seorang pembudidaya rilem Istana Valet. Pedang yang menggantung di pinggang mereka disebut Tiger Stab. Mereka dibuat dari baja gelap dan tajam serta tangguh, dan bisa dibandingkan dengan Magic Tracer yang dinilai. Ketika 2000 orang mengayunkan pedang mereka bersama-sama, mereka dapat langsung membentuk formasi Yin Yang Tau Sandlet. Dalam sejarah Li formasi ini telah berhasil memusnahkan musuh menyerang di banyak kesempatan, dan alasannya adalah bahwa itu kuat dan mendominasi dengan kekuatan luar biasa. Manajer Wu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan jejak kekhawatiran terkandung di dalam hatinya. Di Spirit Cave setahun yang lalu, dia pernah memimpin pasukan penjaga demi menawarkan upeti kepada iblis valet badak yang lebih besar, namun dia tak terduga bertemu dengan Chen Xi. Apa yang menyebabkan dia tidak dapat mempercayainya adalah bahwa budidaya rilem bawaan Chen Xi benar-benar dapat membunuh banyak penjaga, seperti menyapu daun kering, dan bahkan memaksanya untuk tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kemudian, dia bahkan mendengar bahwa setan valet badak yang lebih besar dibunuh oleh Chen Xi, dan sejak saat itu, dia bahkan lebih takut pada kekuatan Chen Xi di dalam hatinya. Padahal sekarang satu tahun telah sudah berlalu. Manajer Wu tidak dapat memastikan, tetapi ketika dia melihat dua regu penjaga dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi, untayan terakhir kekhawatiran di hatinya menghilang tanpa jejak. Penjaga unicorn yang dikerahkan sepenuhnya dan penjaga white male sudah cukup untuk memusnahkan kultivator rilem istana valet biasa. Langkah-langkah-langkah dalam atmosfer pembantaian yang menekan ini, gelombang langkah terdengar di jalan sepi. Itu tipis seperti angin. Berat seperti drum, dan itu membawa irama yang aneh, yang menyebabkan detak jantung seseorang tidak dapat membantu dari mempercepat. Sosok tinggi dan kurus berjalan keluar dari bayangan. Matahari terbenam, yang seperti darah memanjang, bayangannya menjadi panjang, dan dia sendirian tampak suram dan kesepian. Ekspresinya sedingin es dan acuh tak acuh, dengan mata merah benar-benar gelap, yang sepertinya diisi dengan darah. Seperti sepasang obor yang sangat menyala, mereka sepertinya ingin membakar, menghancurkan, dan memusnahkan semua yang ada di depannya. His, his, udara di tempat-tempat yang dilaluinya tampaknya tidak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya, dan itu melengkung dan terdistorsi dengan hebat, menyebabkan sosoknya menjadi buram. Murid manajer Wu mengerut dan dia tidak bisa menahan nafas. Lihat, ini benar-benar jing. Haha, dia benar-benar mencari mati. Saya baru ingat bagaimana Tuan Muda Liming dengan santai mengucapkan kata itu beberapa bulan yang lalu, dan itu menyebabkan darah lebih dari sepuluh ribu mengalir ke sungai. Bahkan General Sistet tidak berani bersuara. Benar-benar memuaskan. Dia memang mencari mati. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat masuk ke klan Li kita sendirian? Sungguh orang yang menyedihkan, dia jelas kehilangan akal sehatnya dan menjadi idiot. Jing, Jing, sayangnya, Anda telah menyebabkan kematian semua orang yang dekat dengan Anda, dan sekarang Anda akan pergi untuk mengubur hidupmu sendiri. Dengan dia pergi, hidup kita akan kehilangan semacam kesenangan. Di dinding Li Klan, ada banyak murid Li Klan, pembantu wanita dan pelayan yang menonton. Mereka tidak bisa membantu tetapi berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat sosok Chen Xi. Manajer Wu menahan pikirannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang rasa malu ketika dia berpikir tentang kehilangan ketenangannya sebelumnya. Dia langsung mengubah ekspresinya dan menatap Chen Xi yang berjarak 300 meter dengan ekspresi biadab dan tertawa dengan arogan. Chen Xi, kamu ingin membalas dendam. Bagi saya sepertinya Anda menyerahkan hidup Anda. Hahaha. Chen Xi tidak berbicara, bergerak maju selangkah demi selangkah dan hanya suara langkah kaki yang terdengar. Huff, berhentilah bertingkah, patuhlah membiarkan diri Anda ditangkap dan Anda masih bisa hidup untuk waktu yang lebih lama. Kalau tidak, Anda pasti akan mati hari ini. Ekspresi manajer Wu menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara keras. Chen Xi bergerak maju dengan acuh tak acuh dan tidak memperhatikan manajer Wu. Di bawah matahari terbenam, Bayangan di belakangnya tumbuh lebih lama dan lebih lama, dan sepertinya neraka ada di ujung bayangannya. Sebaliknya, dia seperti jiwa mati yang telah keluar dari neraka, hanya memiliki niat membunuh dan tidak tahu bagaimana berbicara. Kau sedang merayu mati. Ketika dia melihat hanya ada jarak 150 meter, "Pergi," manajer Wu melambaikan tangannya dan pasukan lebih dari 100 pengawal unicorn bergerak dengan ganas. Desak, Desir, Swiss, lebih dari seratus panah tajam yang tebal seperti lengan anak-anak ditembakkan secara eksplosif dari Flying Soul Heavy Crossbow, dan mereka menutupi langit dan bumi, merobek-robek langit saat mereka mengeluarkan suara yang seolah-olah memancarkan suara hantu meraung-raung. Dentang, pada saat sekejap tembakan busur melengkung, seratus plus Unicorn Guard menarik tiga Staff Sabre yang tergantung pada pinggang mereka bersamaan, lalu mereka melompat, untuk mengikuti panah-panah untuk mengisi ke arah Jensi. Tembak panah? tarik pedang dan mengisi, serangkaian gerakan diselesaikan dengan lancar dalam satu bentangan dan diselesaikan dalam sekejap, menampilkan pertempuran yang sangat ganas pencapaian 100 penjaga unicorn plus. Panah-panah seperti belalang, tampak seperti hujan panah. Bahkan ada 100 ditambah penjaga unicorn ganas yang menyembur seperti air jernih, praktis sepenuhnya mengunci semua jalan mundur Chen Xi. Di mata semua orang, Chen Xi yang masih berjalan maju selangkah demi selangkah tampak seperti jika dia takut kaku, dan benar-benar bahkan tidak bereaksi sedikit pun. Pikiran ini baru saja terlintas dalam benak semua orang ketika mereka merasakan sesuatu berkilau di depan mata mereka di saat berikutnya, dan Chen sosok si benar-benar menghilang ke udara tipis, benar-benar menghilang. Bang, 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 panah-panah yang ditembakkan dari Flying Soul Heavy Crossbow memakukan diri ke tanah, energi ganas dan cepat langsung menembus lebih dari seratus lubang ke tanah dan menyebabkan pecahan batu tersebar di seluruh. Hati dari seratus penjaga unicorn plus yang menerkam maju tersentak, dan mereka semua tertegun. Pada saat itulah lebih dari 100 penjaga unicorn memperhatikan, kepada mereka teror, bahwa dalam bidang penglihatan mereka, seberkas cahaya pedang yang tampak seperti busur petir seperti jejak badai yang bersiul di bawah langit, menakjubkan, indah, dan dingin, memancar begitu muncul. P. Uh, 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 untayan darah seperti petasan menyala, meledak sepanjang jalan dan melesat ke udara, membentuk adegan berdarah. Itu bahkan tidak sepersepuluh saat ketika sebuah lubang berdarah seukuran koin tembaga muncul di tenggorokan 13 pengawal unicorn. Ekspresi mereka membeku di wajah mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi bahkan sampai mati. Sosok Chen Xi seperti seuntai asap, seperti sambaran petir, dan karena kecepatannya terlalu dengan cepat, dia meninggalkan lapisan demi lapisan bayangan di langit. Sedangkan netterezim Flying Sword di tangannya seperti gumpalan cahaya yang mengalir, akurat dan ganas karena memanen kehidupan secara berturut-turut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia seperti petani yang menghilangkan gulma di ladang, memotong sepetak gulma menjadi setengah dengan ayunan tunggal sabit. Pada saat ini, pengawal unicorn yang menerjang maju seperti sekelompok kambing menunggu untuk disembelih, dan itu bukan karena mereka terlalu rendah, tetapi musuh mereka terlalu kuat. Kultivasi bintang lima dari alam istana Valet, window inside lengkap, dan sebuah kekuatan mengerikan yang mampu melawan para penanam rilem istana emas, bagaimana mungkin para penumbuk rilem bawaan ini bisa menahannya. Selain itu, pedang terbang Neterezim di tangannya tidak gagal untuk hidup sampai sekuat tenaga dari Magic Tracer peringkat kuning kelas atas itu tajam dan sedingin es, dan hanya pedang eski yang dipancarkan darinya mampu dengan mudah menghancurkan pedang Tiger Staff di tangan pengawal unicorn ini. Di tangan Chen Xi, itu menunjukkan kemampuan menembus dan ketajaman yang tak tertandingi. Bunga darah tersebar ke udara, seperti air mancur berwarna darah yang menyembur serentak. Dalam sekejap mata, 30 penjaga unicorn plus lainnya telah menusuk leher mereka dan jatuh ke tanah. Rilem Istana Kerajaan, tapi budidaya apa di Martial Dao ini? Hanya satu tahun, namun kultivasi sampah ini telah berkembang sedemikian mengerikan. Di kejauhan, ekspresi manajer Wu menjadi suram dan matanya dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. 100 pengawal unikon plus di kejauhan sudah hampir akan dibantai sampai akhir. Dia tidak berani ragu dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya untuk berteriak eksplosif dengan seluruh kekuatannya. Lepaskan. Di samping, 1900 pengawal unikon dan pengawal white male semuanya sudah disiapkan sejak lama. Ketika mereka mendengar ini, Persilangan Flying Soul berat di tangan mereka dilepaskan serempak, dan panah-panah yang seperti badai hujan lebat meluncur dengan eksplosif. Pada saat ini, manajer Wu benar-benar mengabaikan pengawal unicorn yang tersisa di kejauhan demi membunuh Chen Xi. Tahun ini pertempuran tanpa akhir di domain nether Barbarik Selatan dan kedalaman pegunungan Barbarik Selatan menyebabkan Chen Xi dengan kuat mengingat prinsip yang sangat penting. Jangan pernah menahan sedikitpun saat menghadapi musuh, dan membunuh musuh-musuhnya dengan cara yang paling tepat dan tercepat selalu merupakan satu-satunya hukum untuk mendapatkan kemenangan terakhir. Hari ini, dia memang tidak menahan diri. Rumahnya hancur dan semua orang dibantai dengan kejam dalam jarak 500 km. Dia bahkan melibatkan toko barang-barang umum Zhang dan Clearstream Restaurant untuk berubah menjadi reruntuhan yang berlumuran darah belang, dan bahkan mayat serta tulang mereka tidak tersisa. Adegan tragis ini seperti sangat tajam pedang yang menembus jantungnya hingga berdarah. Dan bahkan jiwanya gemetar kesakitan. Sejak dia muda, dia tidak pernah merasakan kebencian seperti yang dia rasakan hari ini, dan kebencian yang menumpuk dan berfermentasi di dalam dirinya. Perut dan dadanya menstimulasi dia sampai pada titik itu. Dia sudah jatuh ke dalam keadaan haus darah. Kebetulan, bahwa selain kobaran amarah kemarahan yang membakar dalam mata merah gelapnya, ada jejak ketidakpedulian, ketidakpedulian yang tidak mengandung sedikit emosi. Chen Xi yang selamat dari pembantaian dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya memiliki keahlian tempur yang menakutkan sekarang, ia juga memiliki kehendak tempur yang tak tertandingi. Ketidakpedulian dan kemarahannya, mereka berdua tidak dapat mempengaruhi level tentang kemampuan bertarungnya, dan sepertinya memantulkan kembali padanya, menyebabkan tingkat kemampuan tempurnya meningkat dengan mantap. Swash, 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 1900 panah-panah merobek langit saat mereka menembak dengan keras, ujung panah yang dingin dan keras dari es memotong langit. Gesekan itu menyebabkan percikan api yang membakar mata, membawa serangkaian suara siulan tajam dan menusuk telinga saat mereka menyerangnya. Mereka seperti awan gelap yang bergolak saat mereka menekan ke depan, menutupi langit dan bumi, menyebabkan seseorang tidak dapat membantu dari merasakan sensasi tak berdaya karena tidak dapat menghindarinya. Namun, Serangan seperti ini penuh dengan cacat pada Chen Xi dan sama sekali tidak memiliki kekuatan pencegah. Ketika dia mengolah delapan langkah naga langit ke tahap persatuan, dia sudah bisa dengan terampil dan mudah menghindari serangan segudang panah yang ditembak serempak. Sekarang dia telah mengembangkan Divine Windwing Flight dan teknik gerakannya mengandung jejak window Insight, belum lagi menghindari serangan panah-panah yang bahkan tidak berjumlah 2000 ribu, bahkan jika itu 10 atau lebih. 100 kali lebih, masih tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya, apalagi melukai dirinya. Swoosh. Pada saat berikutnya, Chen Xi sudah menghilang di tempat. Serangan panah otomatis yang seperti hujan tidak terjadi apa-apa, dan sebaliknya secara langsung menusuk lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh pengawal unicorn yang tersisa yang telah dibebankan ke depan sebelumnya, dan mereka meninggal dengan sangat tragis. Mengatur formasi, manajer Wu berharap Chen Xi bisa menghindarinya lama lalu, begitu instan ketika busur panah Flying Soul berat ditembak, dia berteriak dengan eksplosif sekali lagi, namun dia sendiri diam-diam mundur ke belakang kelompok orang. Swash! 1900 orang menggambar pedang mereka pada saat yang sama, namun suara itu sepertinya bergema di saat yang sama, dan suaranya menggelegar di telinga. Pada saat yang sama, 900 pengawal unicorn dan 1000 pengawal white male bergerak tiba-tiba, bergerak bolak-balik untuk saling berjalin, saling silang secara horizontal dan vertikal. Dalam hampir sekejap, mereka sudah menyiapkan sebuah pembentukan pedang dengan niat membunuh yang melesat ke langit. Banyak pedang tiger staff yang mengkilap dan tajam menunjuk ke arah langit dari jauh, dan di bawah matahari terbenam, lapisan kemilau yang seperti darah muncul di bilah pedang. Chen Xi, jangan bahkan berpikir memasuki pintu Li Klan saya jika Anda tidak mengalahkan formasi seribu yin-yin yang ini. Hahaha, manajer Wu bersembunyi di balik pintu yang tertutup rapat dan tertawa dengan arogan, namun tawanya berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, seolah-olah seseorang telah mencekik tenggorokan manajer Wu, matanya terbuka sepenuhnya. Saat dia memandang dengan takut pada sosok yang berdiri di depannya, dia hampir kewalahan oleh rasa takut. Swiss, cahaya dingin muncul tiba-tiba, manajer Wu bahkan tidak punya waktu berteriak minta tolong sebelum lubang berdarah langsung menembus lehernya, dan bahkan sebelum kematian, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Chen Si muncul di hadapannya. Ah, Chen Si telah datang, manajer Wu sudah mati, dia mati di bawah pedang Chen Si. Seseorang, cepat, Chen Xi telah menerobos masuk. Koma, di belakang pintu ada ruang terbuka yang menempati area seluas 500 km. Tanah ditaburi dengan batu kapur keras dan halus, dan jauh di belakang ada banyak jalur alternatif yang mengarah ke tempat tinggal belakang klan Li. Pada saat ini, ada beberapa puluh pelayan di ruang terbuka, dan ketika mereka melihat Chen Xi menyapu kehidupan manajer Wu dengan satu ayunan pedang, mereka tidak dapat menahan diri dari mengeluarkan banyak tangisan tajam sebelum berpisah untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka bahkan bisa pergi jauh, sebuah pedang terbang meletus dengan keras, dan seolah-olah itu telah tumbuh mata, itu secara efisien menuai kehidupan mereka. Pelayan tercela yang membantu pelaku kejahatan pantas mati. Chen Xi tidak berbalik dan langsung berjalan ke dalam. Semua orang serang dia bersama-sama dan bunuh Jing. Ini benar, tidak peduli seberapa tangguhnya dia, dia hanya satu orang. Bunuh di antara gelombang teriakan keras murid-murid Liklan melonjak dari semua arah seperti Tide Water, dan mereka semua memiliki ekspresi ganas ketika mereka mengerumuni Chen Xi. Para pengawal unicorn dan pengawal white male yang telah membentuk formasi seribu serang yin yang di luar pintu mendengar teriakan juga, dan mereka semua melonjak menuju pintu, namun tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan otak mereka, mereka tidak dapat memahami bagaimana Chen Xi diam-diam memasuki pintu depan. Namun, dengan pandangan dan bidang kultivasi mereka, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui betapa mengerikannya kecepatan wawasan angin dao lengkap yang dikombinasikan dengan penerbangan di Fine Wind Wing. Kerumunan orang melonjak seperti Tide Water, murid-murid Li Klan ini semua memiliki ekspresi ganas, mengungkapkan haus darah dan kejam, dan itu cukup untuk menakut-nakuti orang yang sedikit pengecut ke titik mereka W dia diliputi ketakutan. Ketika dia melihat Chen Xi benar-benar tidak tergerak, murid Li Klan yang memimpin pertama kali terkejut, kemudian dia sangat senang, berteriak di bagian atas tenggorokannya. Kakak beradik, bunuh dia. Tuan muda Liming pasti akan membalas kita dengan murah hati. Seorang pria mati demi uang dan seekor burung mati demi makanan, demi hadiah imajiner yang murah hati, para murid Li Klan ini menjadi bersemangat, dan mereka semua berteriak keras ketika mereka menyerang Chen Xi. Chen Xi tidak terbang, dia juga tidak melarikan diri, dan tidak ada jejak gerakan di wajah dan tubuhnya, seperti pedang terbang Neterezim dalam bukunya, tangan yang tidak bergetar sedikitpun. Pergelangan tangannya bergetar dan pedang itu menyerang dengan ringan. His. Lampu pedang yang melingkar dengan es muncul di udara, dan udara dingin muncul tiba-tiba. Ah, tiga tangisan menyedihkan terdengar tiba-tiba. Dalam satu gerakan, tiga murid Liklan sebenarnya telah diiris setengah di pinggang oleh cahaya pedang ini, dan darah dan berbagai an internal tersebar di seluruh tanah. Mereka bertiga tidak mati sepenuhnya tubuh bagian atas mereka masih berjuang mati-matian di tanah, dan tangisan yang menyedihkan bisa didengar tanpa akhir. Bahkan murid-murid Liklan yang berdarah dingin ini tidak bisa membantu, tetapi merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika dihadapkan dengan adegan seperti ini. Beberapa orang yang paling dekat dengan Chen Si mengambil beberapa langkah mundur tanpa sadar. Kemudian, banyak cahaya pedang yang seolah-olah itu adalah kristal es seperti lampu yang mengalir indah yang tak terhitung banyaknya, yang memotong lengkungan cepat untuk secara tiba-tiba menuai kehidupan di sekelilingnya. Para murid Liklan memperhatikan betapa terkejutnya mereka bahwa pedang di tangan Chen Si cepat ke titik itu seperti sambaran petir yang tersembunyi di ruang angkasa, dan itu memangkas segudang cahaya pedang bergelombang hampir dalam sekejap mata. Lampu pedang yang naik satu demi satu seperti kabut es yang berkabut, menaburkan aura mematikan yang sedingin es dan menusuk tulang, dan mereka sangat tajam. Apapun yang menyentuh cahaya pedang akan terbagi menjadi dua. Gelombang demi batch murid Liklan meninggal dengan menyedihkan dan jatuh ke kelompok. Entah dada mereka terbuka, Tenggorokan mereka menembus, atau langsung dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Darah merah gelap yang pekat itu seperti air hujan yang menciprat, dan banyak mayat dengan perut terbuka yang robek membentuk lukisan kematian yang tampak seperti neraka. Mata Chen Xi masih benar-benar merah seperti darah, ekspresinya masih acuh tak acuh seperti es, dan dia seperti boneka tanpa jiwa. Gerakannya cepat seperti hantu, dan serangan pedangnya tanpa jejak. Gerakan yang tidak perlu, tepat dan kejam, sampai-sampai membuat rambut seseorang berdiri. Ranah kultivasinya yang beberapa kali lebih tinggi memungkinkannya untuk mendapatkan hasil pertempuran terbesar dengan setiap serangan. Kombat adalah batu asahan terbaik tanpa keraguan. Pertempuran hidup dan mati yang biasa di domain Nether Barbarik Selatan dan kedalaman pegunungan Barbarik Selatan telah membuat semua kekuatan yang dimiliki Chen Xi untuk marah sampai pada titik itu sangat cepat dan ganas. Di bawah kombinasi Window Insight lengkap dan teknik gerakan, Divine Windwing Flight, sosoknya tidak jelas sampai sulit bagi orang untuk membayangkannya, dan dia seperti seuntai asap yang telah melayang menembus kerumunan dan sulit untuk dipahami. Bunuh, Chen Xi seperti dewa kematian yang bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain, pedang tajam di tangannya menuai kehidupan batch demi batch murid Li Clan, dan orang-orang yang bisa berdiri di dekatnya berkurang dengan cepat. Dalam pertempuran ini yang hampir menginjak-injak dan disembelih, hanya sepuluh ditambah napas waktu telah berlalu ketika hanya beberapa puluh orang-orang tetap ada, dan hanya keputusasaan dan teror tak terbatas yang dapat terlihat di wajah semua orang. Jika dikatakan bahwa mereka didorong oleh imbalan yang besar sebelumnya, sekarang mereka hanya melihat darah dan kematian yang pekat. Sedangkan Chen Xi sudah menjadi iblis haus darah yang kejam, tidak berperasaan, dan haus darah. Uh, lampu pedang menyala seperti kilat, dan itu menghasilkan jejak darah merah gelap yang hangat, dan orang-orang dalam jarak 30 meter dari Chen Si benar-benar mati. Larilah dengan cepat, murid Li Klan yang tersisa benar-benar pingsan dan mereka berbalik untuk mati-matian melarikan diri ke segala arah. Benar-benar sekelompok sampah. Saat suara dingin dan tirani bergemuruh, dan menyertai suara ini adalah seorang pemuda dengan rambut hitam berkibar-kibar dan ekspresi yang sengit dan muram terbang menuju Chen Si. Chen Si mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa sosok ini adalah Li Ming, putra kedua dari Patriark Li Clan, Li Yisen. Swiss, desir, Swiss, delapan pedang terbang meledak dengan eksplosif. Mereka seperti burung nasar yang telah mencium darah dan menukik ke arah murid-murid klan Li yang melarikan diri dengan putus asa. Anda benar-benar berani membunuh murid-murid Li klan saya di depan saya? Teriakan peledak Li Ming belum selesai ketika dia melihat serangkaian tembakan darah dengan keras satu demi satu, dan suara berdebar bisa terdengar tanpa akhir. Kecepatannya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pedang terbang. Dalam sekejap mata, Para murid Li Klan yang melarikan diri ke segala arah semuanya mati. Tanah itu berantakan mayat, potongan-potongan daging, darah, dan an-an internal berwarna cerah. Bau darah yang pekat sampai-sampai sepertinya bahan menyelimuti seluruh langit dan bumi, menyebabkan seseorang merasa sakit karena menciumnya. Vena di dahi Liming menggembung saat aura yang kejam melonjak dan tercekik di tubuhnya. Dia telah membunuh orang, bahkan lebih dari sejumlah orang yang Chen Si bunuh pada saat ini, namun ketika orang yang meninggal adalah klannya sendiri, hatinya yang telah basah oleh darah tidak bisa menahan diri dari berkedut sengit. Api kemarahan tanpa batas berkobar di dasar hatinya, dan itu seperti lava ketika melonjak ke seluruh tubuhnya, menstimulasi dia sampai dia hampir menjadi gila. Chen kekuatanmu memang sangat besar melebihi harapan saya. Namun, Anda benar-benar berani membantai begitu banyak anggota klan saya, saya pasti akan mengiris Anda menjadi ribuan potong dan saya akan menyiksa Anda sampai mati. Melonjak keluar dari tubuhnya, dan itu seperti naga yang meraung dengan arogan dan seekor harimau berlari keluar. Pada saat itu muncul di udara, api yang membakar dan menakutkan menyebabkan ruang bergetar dan melengkung. Teknik transformasi Jade Flame Wim Dalam teriakan eksplosif, Wim Jade Flame tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh di langit dengan cara yang mirip manusia, lalu meluncur melalui langit sebelum dengan kuat mencakar dengan cakar ke arah Chen Xi yang ada di tanah. Wim yang dibuat dari api itu panjangnya 330 meter. Itu menerkam ke bawah dari udara dan hanya cakarnya sudah ukuran yang sama dengan Chen Xi. Si. Api giok di cakar itu mengerikan, dan aura suram dan jahat di atasnya sangat padat. Langit hangus olehnya sampai mendesis dan berubah menjadi asap putih, dan lantai batu kapur yang keras bahkan melunak menjadi lumpur sebelum menghancurkan sepotong demi sepotong. Sikapnya yang mengesankan sangat mencengangkan. Ketika si tidak bergerak, ketika cakar Wim itu kira-kira berjarak satu meter dari kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan merentangkannya, dan melontarkan tinju grand runtuh yang sederhana dan langsung. Bang, sebuah ledakan yang seperti petir teredam terdengar, dan cakar tajam Wim Jade Flame langsung meledak menjadi bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya, kemudian mereka tersebar dan jatuh ke tanah. Kaca, kaca, setelah cakar tajam pecah, seluruh tubuh Jade Flame Wim tiba-tiba menegang di udara, Kemudian banyak retakan yang seperti jaring laba-laba muncul di tubuh panjang 330 meter dari Jade Flame Wim, dan berada di ambang kehancuran total. Kekuatan satu pukulan sangat kuat sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Teknik transformasi Jade Flame Wim saya selalu berhasil, bagaimana mungkin bisa dikalahkan sepenuhnya dengan satu pukulan dari sepotong sampah? Liming menatap matanya lebar-lebar seperti piring di udara, dan dia tampak seolah-olah dia telah melihat adegan yang sulit dipercaya. Fish Grand runtuh. Tidak seperti sebelumnya, Fish Grand runtuh saat ini berisi budidaya esensi sejati Xi di bintang 5 dari Valet Palace Realm, lengkap window inside, dan kualitas esensi sejatinya bahkan telah diperlemah oleh teknik budidaya langka dan berharga, teknik Derek S. Dapat dikatakan bahwa pukulan sederhana ini memiliki kekuatan yang lebih dari 100 kali lebih hebat dari sebelumnya. Sedangkan Ming telah berkultivasi dengan pahit untuk menerobos ke alam istana Valet dan dapat dianggap sebagai jadilah salah satu yang teratas di antara orang-orang pada usia yang sama, sebelum Chen Xi si saat ini, budidayanya bahkan lebih rendah daripada Raja Kera Hitam Aqua Coveran, apalagi dibandingkan dengan Raja Rock yang telah memahami Tidal Dao Insight. Tidak mungkin, bagaimana sepotong sampah seperti Anda menjadi begitu tangguh. Saya tidak percaya, di udara, ekspresi liming brutal dan ganas. Api giok padat melonjak dan menyembur keluar dari tubuhnya dengan aura suram yang tak tertandingi, dan itu benar-benar melesat jauh ke langit untuk mengembun menjadi awan giok yang berukuran beberapa kilometer. Di atas awan giok, Wim Hijau Giok mengabaikan semua makhluk hidup saat membuka mulutnya dan meraung. Seketika, suasananya berubah, dan energi roh surga dan bumi dalam area seluas 500 km tiba-tiba menjadi kacau dan bubar. Uh, Liming meludahkan seteguk darah esensi dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Jelas, melaksanakan langkah ini dengan budidayanya membawa luka yang sangat hebat ke tubuhnya. Chen Xi, anda bisa mati tanpa penyesalan karena bisa memaksa saya untuk mengeksekusi Dragon Flame Heavenly Dragon Force ini. Liming meraung ke arah langit, dan jarinya dengan tajam menunjuk ke arah Chen Xi. Roar, raungan marah yang tampak seperti teriakan naga disertai aksi menunjuk Liming, dan segudang batu giok api yang sebesar wastafel berubah menjadi segudang senjata. Ada pedang terbang, tombak, tombak, dan trisula. Api giok berkilau dan penuh dengan kijahat yang padat saat mereka bersiul dari udara seperti meteor hijau giok yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat turun. Teknik transformasi Jade Flame Wim adalah teknik leluhur Li Klan saya, dan Jade Flame Heavenly Dragon Force adalah langkah paling tangguh. Saya menyerap esensi White Bonnet Jade Flame di rumah leluhur selama setahun terakhir ini, dan kekuatan saya hampir sepenuhnya dikosongkan oleh gerakan ini. Setiap penggarap alam istana valet yang tersentuh oleh untaian Whitebone Jade Flame ini akan membuat jiwanya terkorosi dan dibakar secara instan. Saya tidak percaya itu tidak dapat membunuh sampah yang terkutuk ini. Liming berdiri di udara dan tanpa henti mencibir dengan ekspresi garang saat dia menatap Chen Xi yang ada di tanah. Namun, pada saat berikutnya, cibiran di wajahnya membeku tiba-tiba dan pupil matanya melebar. Tiba-tiba topan muncul di langit yang jernih dan tak berbatas, dan energi yang menakutkan itu tampak seperti itu, terbentuk dari segudang pisau tajam yang berputar dan melonjak. Dimanapun melewatinya, lempengan batu kapur di tanah terangkat dan diubah menjadi serpihan bubuk yang pecah, dan rumah-rumah yang sekuat besi bahkan hancur dan hancur dengan mudah, menyebabkan puing-puing batu dan kayu menyemprotkan ke seluruh langit. P. Sedangkan segudang senjata yang berubah dari api batu giok yang bersiul di udara saat mereka turun seperti gelembung yang langsung dihancurkan menjadi kehampaan tanpa perlawanan sedikit pun di bawah topan ini yang ingin memusnahkan langit dan bumi. Topan menghancurkan ruang. Langkah terkuat dari Windflow divination sword yang dikombinasikan dengan Window insight lengkap adalah sesuatu yang bahkan seorang peladang Golden Hall Realm harus hindari untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang bisa ditentang oleh Liming? Tidak, ketika dia melihat momentum topan tidak berkurang sedikit pun dan menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar, Liming memiliki ekspresi ketakutan saat dia memancarkan share. Saya akan menangis. Hanya pada saat ini, dia menyadari bahwa ada celah seperti jurang antara dia dan Chen Xi. Ini adalah perbedaan dalam kultivasi, kekuatan, dan kultivasi dalam martial Dao. Itu adalah perbedaan dalam setiap aspek, perbedaan yang sangat besar sehingga dia tidak mampu mengatasinya. Dia mengingat tahap wawasan Dao bahwa Grand Elder pernah menyebut satu kali. Pada saat itu, dia tidak mengerti, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat topan yang melolong seperti naga, dia akhirnya mengerti kekuatan sebenarnya dari panggung wawasan Dao. Dia merasa dirinya harus menjadi sangat bodoh, seperti semut yang ingin mengguncang pohon raksasa. Dia melebih-lebihkan kemampuannya, pikiran Li Ming kacau karena berbagai pikiran saling terkait. Pada saat ini, dia benar-benar lupa untuk menghindar karena dia jelas benar-benar ketakutan oleh pemandangan di depannya, kewalahan dengan teror, tetap di tanganmu. Tepat pada saat ini, seruan ledakan tiba-tiba terdengar dari jauh, dan yang menyertainya adalah bayangan hitam yang melesat ke langit. Bayangan hitam ini adalah seorang pria parubaya dengan jubah hitam mewah. Ekspresinya bermartabat, dengan mata yang seperti kilat. Dia mengendalikan pedangnya untuk terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, membumbung jarak beberapa puluh kilometer dalam sekejap mata. Dia mengayunkan tangan kanannya di udara, dan air terjun yang mengepul dengan cahaya berapi melonjak keras untuk bertabrakan dengan topan Chen Xi. Keduanya langsung bertabrakan dan menghilang ke kehampaan. Swoosh. Setelah mengeksekusi spes satering tipon, Chen Xi tampaknya telah memperhatikan sesuatu sejak lama. Pada saat pria parubaya dengan jubah mewah muncul, Neterezim Flying Sword di tangannya langsung meletus dengan udara dingin melingkar di sekitarnya, dan itu seperti naga kristal es yang mempesona. Itu menebas tinggi di atas langit dengan aura yang kuat dan menusuk dingin, dan itu cepat seperti sambaran petir. pacaran dengan maut, pria parubaya itu tepatnya Li Yizhen, Patriark Li Klan saat ini, dan dia tidak bisa menahan amarah dan mendengus dingin ketika dia melihat Chen Xi berulang kali menggunakan gerakan membunuh, seolah-olah Chen Xi ingin benar-benar memusnahkannya. Dia dengan keras menekan tangan kanannya ke bawah dan cahaya berapi-api yang seperti air terjun mengepul keluar sekali lagi. Bang, 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 pedang ki yang tampak seperti naga es bertabrakan dengan cahaya yang menyala-nyala. Air dan api tidak bercampur, dan poni yang seperti guntur teredam terdengar. Untuk sementara waktu, seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan suara memekakkan telinga dari arus udara yang meledak. Apa yang menyebabkan Li Yizhen terheran-heran adalah bahwa palem penghancur udara Fury Glow-nya benar-benar kehilangan tanah dan menyebar dari tabrakan, sedangkan pedang Ki yang tampak seperti naga es benar-benar tidak terluka dan terus mendapatkan tanah, dan itu sengit dan murni ke titik itu hampir tampak material. Jantung Li Yizhen tersentak, seperti penglihatannya sangat cerdas, dan dalam waktu singkat, dia melihat bahwa penanaman sisi si di Dao Pedang sudah mencapai tahap wawasan Dao. Niat membunuh yang pada tidak bisa tidak muncul dalam hatinya. Swiss. Tepat pada saat ini, pedangki yang seperti naga es menghancurkan semua cahaya berapi-api yang seperti air terjun dan menebas ke arah kepalanya. Namun, reaksi Li Zhen tidak lambat, dan dia sudah lama memanfaatkan waktu kedua gerakan itu bertabrakan untuk merentangkan tangannya dan meraih Liming. Kemudian sosoknya melintas eksplosif dalam mundur sejauh 300 meter, nyaris tidak mengelak serangan pedangki. Chen Xi mengeksekusi Divine Windwing Flight-nya berkedip hingga udara untuk menghadapi Li Yizhen dari kejauhan. Li Yizhen, akhirnya kau sudah muncul. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh sangat tenang, namun ketika masuk ke dalam telinga, suara itu tampaknya mengandung kebencian mengerikan yang menyebabkan rasa dingin merambat ke tulang belakang seseorang. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Chen Si sejak membunuh jalannya ke klan Li. Pada saat ini, 600 km yang diduduki oleh Li Klan Istet tiba-tiba jatuh ke dalam periode keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya telah terpana oleh niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata ini. Sepotong sampah sisa Chen Klan seperti kamu benar-benar bisa maju ke alam istana Valet dan memahami SWOT Insight dalam satu tahun waktu memang sangat melebihi harapan saya. Wajah Li Yizhen sangat suram saat dia berkata perlahan, namun, apakah Anda pikir Anda dapat memusnahkan klan Li saya sendiri? Benar-benar bodoh. Jika Anda terbaring dalam bayang-bayang dan dibudidayakan dengan pahit selama beberapa ratus tahun, Anda mungkin masih memiliki peluang untuk berhasil. Tapi, Anda pasti akan mati hari ini dan Chen klan Anda tidak akan memiliki harapan untuk dibangun kembali. Liming menatap Chen Si dengan kesal dan dia menggertakkan giginya saat dia berkata, "Ayah, bunuh dia. Tangan orang ini tercemar darah klan kita. Kamu harus mengirisnya menjadi ribuan bagian hari ini, lalu membakar tulangnya dan menaburkan abunya." Klan Gumam Chen Xi, sudut mulutnya melengkung ke sudut dingin yang dingin, kelihatannya seperti sedih tapi bahagia, dan banyak adegan berdarah menguap dan mengaum dalam benaknya. Keruntuhan 500 km dari rumahnya, tulang-tulang mengerikan, darah belang-belang, toko umum Zhang dan Clearstream Restaurant yang benar-benar musnah, dan kematian kakeknya. Hari ini, aku akan mengambil darahnya Li Klan Anda untuk mengadakan peringatan bagi jiwa-jiwa orang mati. Setelah Chen Xi selesai berbicara kata demi kata, aura di sekitar tubuhnya naik dengan mantap, melambung tinggi dengan ledakan dan kekuatan mengerikan yang berisi kebencian mengerikan bercampur dalam sepertinya pedang tajam yang ingin menembus lubang di langit. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kultivasinya. Dia ingin sepenuhnya melampiaskan semua penghinaan, kebencian, dan kebencian yang telah dialami selama 10 tahun ini. Semua ini karena klan Li, dan hari ini, bahkan jika hidupnya untuk mengakhiri, dia masih akan membunuh semua anggota klan Li. Li Yizhen merasa mati lemas karena tekanan yang menakutkan dengan kuat menekan dari segala arah. Rasanya seperti gunung besar telah menekan punggungnya dan perasaan tak berdaya karena tidak mampu melawan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tepat pada saat ketika pikiran Li Yizhen bergetar hebat, pedang terbang yang tiada taraf meletus secara eksplosif ke arahnya. Li Yizhen ketakutan sampai-sampai jiwanya hampir keluar dari jiwanya tubuh, dan di bawah rangsangan kematian, ia membangkitkan esens sejati dalam seluruh tubuhnya untuk menyebabkan cahaya yang berapi-api keluar dari tangannya dengan keras sebelum dengan keras menamparnya ke depan. Pada saat yang hampir bersamaan, lonceng kuningan besar yang berwarna kuning tanah tiba-tiba melonjak ke langit, dan itu berputar ketika tiba-tiba menjadi setinggi seseorang sebelum menutupi dia di dalam lonceng kuningan. Li Zhen diam-diam menghela nafas lega ketika dia selesai melakukan semua ini. Lonceng kuningan besar ini disebut Lonceng Gold Blaze dan itu adalah Magic Tracer defensif peringkat tinggi kuning dengan efek luar biasa tanpa batas. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator pada tahap kesempurnaan alam istana valet, jika kultivator tidak memiliki harta sihir dengan sifat ofensif yang sangat kuat, akan sulit bagi kultivator untuk menembus pertahanan ini. Bang, serangkaian suara yang seperti guntur teredam bergema, mengguncang Gold Blaze Bell ke titik yang didengungkannya. Energi vital dan darah Li Zhen yang ada di dalamnya bergolak. Dan dia melolong ketika semua esens sejati di dalam tubuhnya dituangkan ke dalam Gold Blaze Bell. Dia tidak bisa melihat semuanya di luar, tetapi dia sangat jelas bahwa dia akan mati tanpa ragu jika dia meninggalkan perlindungan Gold Blaze Bell. Ketika dia memikirkan hal ini, keheranan dan kepahitan yang tak terlukiskan tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari hatinya. Ayah, pada saat itu, suara tajam dan sengsara liming terdengar tiba-tiba, "Minger." Aku sebenarnya hanya peduli pada diriku sendiri dan lupa bahwa Ming'er masih di luar, Li Yizhen takut keluar dari akalnya, dan dia baru saja akan melepaskan Gold Blaze Bell dan menyelamatkan Li Ming ketika dia mendengar suara retak yang jelas, seperti suara leher yang dipelintir, titik ini, tangisan sengit dan melengking Li Ming berhenti tiba-tiba juga. Ming'er sudah mati, hati Li Izen sakit, dan dia tidak bisa peduli tentang hal lain dan keluar dari Gold Blaze Bell seperti harimau gila. Ketika dia melihat mayat Li Ming yang lemas dipegang di tangan Chen Xi, ekspresinya sudah menjadi sangat menyesatkan dan ganas. Swash, swash, swash. Seketika Li Yizhen menyerbu, Chen Xi sudah memerintahkan Netherizim Flying swats untuk membentuk jaring besar dari segudang ki pedang, dan itu meliputi mayat Li Ming. Aku dengan hati-hati memotong mayatnya menjadi potongan-potongan daging dan darah yang melayang deras dan tidak teratur dari udara. Seolah-olah hujan darah yang terus-menerus dan padat telah mengalir, seuntai darah melayang turun untuk menetes ke tanah, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Hati Li Yizhen terasa seperti diiris oleh segudang pedang ketika dia melihat pemandangan ini, sakit sampai-sampai wajahnya pucat dan dia meraung ke langit. Kamu membunuh anakku, kamu membunuh anakku. Aku lupa memberitahumu, Li Hui terbunuh olehku juga. Ekspresi Chen Si sangat dingin dan suaranya cuek dan tenang, seakan sedang berbicara tentang hal sepele dan biasa. Huai'er terbunuh olehmu juga, seolah-olah kilat menghantam Li Yizhen, dia merasa pikirannya mendidih dan langit dan bumi menjadi redup, dan fluktuasi intens dalam perasaannya menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meludah, keluar seteguk darah segar. Kedua putranya telah meninggal secara menyedihkan di tangan Chen Xi, dan pukulan seperti ini hampir menyebabkan esens sejati Li Yizhen menjadi kacau dan mati karena esens sejatinya meledak dalam dirinya, tubuh. Yizhen, pada saat itulah berteriak ledakan tiba-tiba terdengar dari sangat jauh di kejauhan, kemudian suara tajam dari udara merobek naik dan turun, dan suara-suara tumbuh lebih keras dan lebih keras. Chen Xi bisa melihat cahaya senja yang seperti darah tampak seolah-olah itu dipotong oleh pisau dan enam gelombang udara yang bergolak keluar dari dalam. Pada saat yang praktis, enam angka telah sudah muncul dari udara tipis. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua yang layu dengan cambang yang mulai memutih, namun kulit di wajahnya halus dan halus seperti bayi. Petir dingin sepertinya menyembur ke segala arah dari matanya, esens sejati di sekitar tubuhnya melonjak seperti lautan, dan sikapnya yang mengagumkan sangat mencengangkan. Semua lima orang di dekat lelaki tua itu memiliki aura dalam juga, perilaku mereka yang mengagumkan tangguh dan mereka memperlihatkan kultivasi yang sangat tangguh. Seketika mereka berenam muncul, aura mengerikan di tubuh mereka menyapu ke arah sekeliling, menyebabkan ruang di area seluas 500 km tampak seolah-olah itu ditahan, dan itu sangat sunyi tanpa sedikit pun suara angin. Tetua, Minger sudah mati, Minger sudah mati. Li Yizhen memperhatikan enam orang dan ekspresinya sedih ketika dia bergumam. Mengejutkan, orang-orang ini adalah enam tetua istana kerajaan Valet dari klan Li yang selalu mengasingkan diri dari masyarakat, dan semua budidaya mereka berada di bintang ketujuh dari kerajaan istana Valet atau di atasnya. Sang Grand Elder, Li Fengtu dalam memimpin bahkan telah mencapai tahap kesempurnaan dari Rilem Palace Fim, dia seharusnya bisa maju ke Rilem Ola Emas dalam waktu tiga tahun, dan kekuatannya tak terduga. Justru karena kehadiran keenam penatua inilah, Klan Li mampu menjadi klan nomor satu di Pine Mist City. Mereka adalah ketergantungan terbesar dari keberadaan Klan Li. Beristirahatlah sebentar, Grand Elder Li Feng menghela nafas. Kemudian dia menghajar Li Yizhen dengan serangan telapak tangan sebelum menyerahkannya ke sebuah tetua terdekat. Setelah itu, dia berbalik dan tatapannya yang seperti kilat terkunci ke Chen Xi, memperlihatkan niat membunuh. "Swash, swash, swash di bawah cahaya senja!" banyak toko berlari menuju perkebunan Liklan. Pada saat ini, hampir semua orang di Pine Mist City tahu bahwa Chen Xi telah kembali dan menyerbu ke The Liklan Estate sendirian. Publik yang awalnya mengira Chen Xi akan mati pasti malah melihat gelombang tangisan melengking yang menyedihkan dan suara ledakan yang seperti guntur yang teredam yang terus-menerus terdengar dari perkebunan Liklan, pertempuran tampaknya tidak pernah berhenti sejenak. Apa yang dibuktikan ini, itu membuktikan bahwa Chen Xi masih hidup, dan dia masih melawan seluruh klan Li sendirian. Faktanya adalah sangat aneh dan sangat tidak bisa dipercaya, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa Chen Xi hanya seorang murid magang yang hanya tahu cara membuat jimat setahun yang lalu, dan budidayanya hanya di alam bawaan. Li Klan bisa memusnahkannya dengan santai mengirim seorang ahli. Tapi sekarang, orang seperti ini telah dibebankan ke Li Klan sendiri, namun bukan saja dia tidak mati, dia malah terus berjuang. Bagaimana ini tidak menyebabkan kejutan? Demi membuktikan pikiran dalam hati mereka, Praktis semua pembudidaya alam istana Valet di Pine Mist City telah pindah perkebunan umum, institusi Mist Mist, institusi Skistar, institusi Red Leaf. Mereka tidak datang untuk membantu Chen Xi, tetapi sebaliknya datang semata-mata demi memuaskan rasa ingin tahu mereka. Bagaimanapun, musuh Chen Xi adalah klan Li, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk membuat musuh dari kekuatan nomor satu di Pine Mist City, klan Li. Tidak lama kemudian, Daerah sekitarnya 500 km dari Klan Li sudah ditempati oleh para penanam Rilem Istana Valet dari berbagai kekuatan. Demi tidak menyebabkan kesalahpahaman dengan Klan Li, mereka menyembunyikan diri di bayang-bayang dan menggunakan ini untuk menunjukkan niat mereka untuk tidak ikut campur. Namun, ketika mereka melihat mayat, daging, dan andalam yang tersebar di seluruh Li Clan Istet, kemudian melihat hujan darah deras dari mayat Li Ming yang dicincang oleh lampu pedang yang melayang turun dari udara, wajah mereka ditutupi dengan shock. Beberapa orang dengan akut bahkan penglihatan samar-samar dapat menebak kultivasi Chen Xi berdasarkan serangan Chen Xi, dan untuk sesaat, mereka terkejut tanpa kata-kata di hati mereka. Ketika mereka mendengar Patriark Li Klan, Li Yizhen, sengsara dan sedih melolong, lalu mendengar Chen Xi mengakui dirinya sendiri bahwa dia telah membunuh Li Huai, hati para penonton berkedut sekali lagi. Li Huai, putra tertua dari Li Klan's Patriarch, adalah sosok yang luar biasa di generasi yang lebih muda dari Pine Mist City yang memiliki reputasi luar biasa dan sangat menyilaukan. Dia adalah sosok yang luar biasa yang bahkan dianggap sebagai jenius paling terkemuka di klan Li selama seribu tahun. Justru jenius yang disukai yang benar-benar mati di tangan Chen Xi, P. Saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah Chen Xi lagi mereka bahkan tidak berani membawanya menjadi jimat kerajinan magang dari satu tahun yang lalu. Adapun nama Jing, mereka semua bahkan mengambil inisiatif untuk memilih untuk melupakannya. Di dunia kultivasi, kekuatan selalu menjadi standar untuk mengukur segala sesuatu seperti status, identitas, kehormatan. Tidak ada apa-apa terkait dengan kekuatan sendiri. Bahkan jika itu ada di sekte, klan dan institusi, jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, maka ia harus selalu memiliki kekuatan yang setara dengannya. Reaksi dari semua penonton kebetulan membuktikan hal ini. Pada saat itulah enam sosok mendorong keluar enam gelombang udara yang bergolak di langit di atas Li dan muncul di sisi Li Yizhen yang tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan putra-putranya. Seketika keenam orang ini muncul, aura mengerikan mereka yang menjulang seperti gunung diliputi ledakan, dan meskipun ada jarak yang sangat jauh memisahkan mereka, para penonton masih merasakan tekanan berat. Para penonton tidak berani menikmati fantasi liar lagi karena mereka semua menatap lekat-lekat pada situasi pertempuran dengan mata yang tidak berkedip. Klan Li tepatnya mengandalkan enam tetua Valet Palace Realm ini untuk menjadi klan nomor satu di Pine Mist City. Sekarang, mereka semua pindah dan tampil di depan umum, dan insiden seperti ini sulit didapat dalam seratus tahun. Siapa yang tidak ingin melihat seberapa kuat kekuatan mereka? Entah mengapa, pemikiran ini muncul dalam hati semua orang yang ada di sekitarnya. Pedarah mengalir seperti sungai di tanah dengan anggota badan yang terputus dan tetap basah kuyup. Ada juga beberapaan internal beraneka warna mengambang di dalamnya, dan bau darah yang tajam dan pekat bahkan tidak dapat disebarkan oleh angin. Itu adalah sisa-sisa dari banyak murid Li Clan yang telah mati dengan menyedihkan. Itulah harapan Li Clan. Saat ini, mereka semua jatuh dalam genangan darah dengan ekspresi sedih. Dan ketika adegan seperti itu masuk ke mata Li Fengtu dan lima penatua lainnya, tatapan yang mereka tembak pada Chen Si berharap tidak lebih dari untuk menguliti dan memakan pelakunya. Chen Si, hidup-hidup. Kamu adalah sampah sisa Klan Chen. Suara Li Fengtu mengungkapkan dingin yang tak terbatas dan tatapannya menatap lekat-lekat ke Chen Xi dengan niat membunuh yang terbuka. Chen Xi tidak menjawabnya. Delapan neterezim flying swords tiba-tiba muncul di sekelilingnya, mereka seperti kawanan ikan yang berenang di sekitarnya. Lampu-lampu pedang yang berkabut berkedip-kedip pada mereka, dan seuntai pedang ki yang tajam dan mengerikan melesat ke langit. Murid Li Fengtu dan lima tetua lainnya mengerut, karena mereka terkejut dan ragu. Mereka dapat memanfaatkan delapan pedang terbang pada saat yang sama juga, tetapi jika mereka semua pedang terbang kuning kelas atas, maka itu tidak pasti. Lampu dingin muncul di mata Li Fengtu saat dia berkata dengan dingin, tidak heran kau begitu tak kenal takut, jadi ternyata kau memiliki delapan treasure sihir peringkat kuning kelas atas. Kakak, bunuh dia dan raih delapan pedang ini untuk demi membalas klan Li klan saya. Bunuh, bukankah itu membiarkannya terlalu mudah? Kita harus mengulitinya sepotong demi sepotong, Kemudian mengekstrak jiwanya dan membuatnya tidak bisa dilahirkan kembali selamanya. Para tetua lainnya di samping berbicara dengan suara dingin, kata-kata mereka dipenuhi dengan pembunuhan yang padat niat. Kalian semua ingin membunuh saya, dan saya juga ingin memusnahkan Li klan Anda. Chen Si berkata dengan acuh tak acuh, karena seperti ini, maka tidak akan berakhir hari ini sampai salah satu dari pihak kita dimusnahkan. Li Fengtu dan yang lainnya semuanya tercengang karena mereka tampaknya tidak pernah membayangkan bahwa Chen Si akan begitu berani. Begitu mereka damstruck, para delapan neterezim flying swords yang mengelilingi Chen Xi memancarkan cahaya menyilaukan sebelum menembak keluar untuk membunuh dengan desir. Lampu pedang es mengembun menjadi satu garis, delapan pedang membentuk delapan garis, dan mereka berkoordinasi dari awal sampai akhir, saling bersilangan saat mereka mengeluarkan niat membunuh yang ganas dan terbang langsung ke arah kepala Li Fengtu. Kekuatan pedang itu ganas dan cepat. Cepat seperti sambaran petir. Tingkat pertama formasi pedang cahaya arus Oblivion Wind, Oblivion Wind Instakill. Pada saat ini, dihadapkan dengan pasukan gabungan dari enam tetua Valet Palace Rilem, Chen Xi mengeksekusi formasi pedang mengalir cahaya Oblivion Wind untuk pertama kalinya. Bahkan jika formasi pedang peringkat mendalam ini tidak lengkap, itu masih bernilai 400.000 kg cairan roh di Paviliun Harta Karun, dan hanya pembudidaya Rilem Hall Emas yang mampu menguasai formasi pedang ini. Ini karena ia cepat seperti angin dan lampu yang mengalir, cepat tiada banding, ganas, dan tajam. Setelah dieksekusi oleh Chen Xi, Jejak window Insight yang terkandung di dalamnya menyebabkan kecepatannya cepat ke titik yang sudah tidak bisa digambarkan sebagai menakjubkan. Swiss, mendesis, desir, his, setiap kali cahaya pedang melintas, luka akan muncul, dan delapan neterezim flying swords meninggalkan delapan luka mengerikan pada tubuh Li Fengtu, menyebabkan darah segar menyembur keluar. Jika bukan karena dia merasakan bahaya dan dengan susah payah menghindar, serangan ini saja akan benar-benar merenggut nyawanya yang sudah lanjut usia. Ukamu benar-benar berani melancarkan serangan menyelinap. Serang pakaian Feng tu bernoda darah, dan dia benar-benar marah. Sebuah pedang terbang telah muncul di tangannya, dan dia mengiris dengan gerakan memutar saat itu, meledak dengan eksplosif. "Swash, swash, 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 swash!" swash. Lima tetua lainnya mengayunkan lengan baju mereka juga, dan lima pedang terbang yang mempesonakan keluar pada saat yang hampir bersamaan. Di antara enam tetua Liklan, sesepuh dengan budidaya terendah adalah di bintang ketujuh dari Valet Palace Rilem juga. Ketika mereka menyerang bersama pada saat ini, keenam pedang terbang itu terjalin bersama dengan lintasan yang berbeda, dan mereka langsung mengunci semua jalan mundur Chen Xi. Jelas, mereka juga dilatih dalam serangan formasi gabungan. Chen Xi merasakan bahaya yang kuat, dan dia tiba-tiba mendesak dua pedang terbang Neterezim untuk menjaga di sisinya dan enam lainnya untuk berubah menjadi enam, aliran cahaya yang mengalir yang bergerak dengan paksa bertabrakan dengan enam pedang terbang yang mendekat. Serangkaian suara ledakan besi bertabrakan terdengar dan lingkaran demi lingkaran riak bergelombang, percikan tersebar di seluruh langit dari tabrakan pedang terbang, seperti hujan meteor. Enam poni besar terdengar, semua dua belas pedang terbang dihancurkan. Serangan enam tetua Li sebenarnya hanya setara dengan Chen Xi. The murid dari berbagai pasang mata di kejauhan yang menyaksikan mengerut ketika mereka melihat adegan ini, dan gumpalan kejutan yang tidak dapat disembunyikan melintas di mata mereka. Berbeda dengan para kultivator yang sedang menyaksikan pertempuran, sebagai pihak yang terkait, keenam tetua liklan merasakannya secara lebih langsung, dan ekspresi mereka semua menjadi suram ketika mereka melihat Chen Xi tidak dirugikan sedikitpun ketika melawan satu lawan enam melawan mereka. Wash, memblokir enam pedang terbang dengan satu serangan tunggal menyebabkan Chen Xi merasakan sesak napas dari benturan, dan ene vitalnya ergi dan darah bergolak. Chen Xi tidak berani melanjutkan dengan mereka lagi. Dia mengeksekusi Divine Windwing Flight-nya dan sosoknya dengan cepat menjadi sulit dipahami. Dia tampak seperti seuntai angin yang telah menyatu ke langit dan berkibar di sekitar. Dengan kultivasinya di bintang kelima dari Valet Palace Realm, jika dia pergi bersama pasukan gabungan dari enam kambing tua klan Li, dia tidak akan dapat melakukan apapun untuk mereka. Namun, jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Chen Xi si yakin dalam menghancurkan dan membunuh salah satu dari enam tetua Li klan. Bagaimanapun, tingkat pertama dari formasi pedang cahaya Oblivion Wind Flowing Light memiliki kekuatan untuk memusnahkan kultivator Realm Hall emas biasa. Pada saat ini, Chen Xi ingin mencari kesempatan untuk memusnahkan enam orang ini satu persatu. Teknik gerakannya terlalu cepat, kita harus menggunakan formasi enam arah minor untuk membunuhnya. Li Feng Tu berteriak dengan eksplosif, kemudian sosoknya berbalik untuk membentuk formasi pertahanan kedap air dengan lima tetua Li Klan terdekat. Mereka mundur untuk kembali sambil menghadap ke segala arah. Ketika diamati dari jauh, mereka seperti orang besar dengan enam kepala dan dua belas lengan, mereka bergerak seperti angin, berputar dan menghindar dengan tangkas, dan keenamnya bersama-sama benar-benar gesit seolah-olah mereka adalah satu orang. Dikeluarkan kil, garis miring-garis miring. Di antara banyak raungan, keenam sesepuh liklan mengendalikan enam pedang terbang untuk menebas ke arah Chen Xi yang seperti embusan angin yang berenang di langit. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan aliran lampu pedang yang berputar dan menebas, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka bergerak, dan sepertinya itu akan merobek banyak celah ke langit. Seberapa luar biasanya penerbangan Divine Windwing Chen Xi. Selama dia dengan sepenuh hati ingin menghindar, maka belum lagi enam pedang terbang ini, bahkan jika itu dua kali lipat jumlah ini, dia masih bisa dengan mudah menghindarinya. Namun, niat Chen Xi untuk mendekati Li Feng Tu dan yang lainnya malah menjadi sangat sulit. Formasi enam arah kecil ini yang dibentuk oleh mereka berenam adalah seperti orang tunggal dengan enam mata, dan itu melindungi terhadap lingkungan tanpa sudut buta sedikitpun, menyebabkan serangan menyelinap tidak dapat melarikan diri dari pandangan mereka. Dia benar-benar bisa memaksa keenam rekan lama ini untuk mengeksekusi formasi enam arah kecil. Chen Xi memang terlalu tangguh. Tepat jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, saya khawatir tidak ada yang cocok untuk Chen Xi. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana ia berkultivasi sedemikian rupa dalam setahun, menggunakan maju dengan cepat tidak cukup untuk menggambarkannya. Kerumunan penonton di kejauhan mulai berdiskusi dengan suara rendah ketika mereka melihat pertempuran yang telah jatuh ke jalan buntu, dan kata-kata mereka sudah menghargai Chen Xi. Di udara, Chen Si telah bergerak sepanjang dan dia melayang seperti seutas asap namun cepat seperti sambaran petir. Enam tetua li klan tahu bahwa Chen Si sedang mencari titik lemah mereka dan berniat untuk mengalahkan mereka satu di suatu waktu, namun mereka tidak berdaya melawannya karena teknik gerakan Chen Si terlalu aneh dan itu cepat sampai-sampai bahkan melampaui kecepatan pedang terbang mereka. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, itu akan selalu sangat lincah dihindari olehnya dan itu hanya seperti dia terbentuk dari segudang angin. Itu bukan rencana yang baik untuk melanjutkan ini. Lu Fengtu berbalik dan melihat tentang Li Yizhen yang terbangun, dia memiliki kilasan inspirasi di dalam hatinya segera, dan dia berteriak dengan eksplosif, Oe Yizhen. Cepat nyalakan klan Guarding Grand Formation. Semua pembudidaya yang menyaksikan di kejauhan terkejut ketika mereka mendengar ini. Di dunia budidaya, seperti sekte yang memiliki formasi Grand Sek Guarding Grand, setiap klan yang memiliki sumber daya yang sangat besar juga akan menempatkan formasi besar yang sangat tangguh di wilayah mereka, dan mereka benar-benar tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah momen hidup dan mati. Pada saat ini, klan Li sebenarnya telah dihidupkan formasi Grand Klan Guarding demi memusnahkan satu orang, Chen Xi. Situasi seperti ini jarang terlihat dalam seribu tahun, dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarah klan Li. Padahal ini juga membuktikan dengan cara yang berbeda bahwa Chen Xi, yang benar-benar sendirian telah mengancam kelanjutan keberadaan klan Li. Justru karena mereka menyadari ini bahwa para petani yang menyaksikan di kejauhan terkejut dan itu menyebabkan mereka menilai kembali kekuatan Chen Si sekali lagi. P. Bang, 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 diiringi oleh dentuman besar yang seperti gemuruh guntur, di langit di atas Li klan yang menempati area 600 km, layar cahaya yang sangat besar tiba-tiba muncul. Layar cahaya dipusatkan di danau di tengah Liklan Istet, ditopang oleh empat dinding panjang yang tak terputus yang seperti pilar layar cahaya, dan itu tampak seperti kulit telur yang menutup seluruh Liklan. Estat sepenuhnya. Lampu gelap berputar dan api hijau jade pekat melayang di layar cahaya, dan ketika melihat dari jauh, Liklan Istet seperti gunung berapi bergelombang dan menyembur, hanya saja apinya menyala, berwarna hijau jade dan diliputi dengan aura suram yang menyebabkan jantung seseorang berdebar dalam ketakutan. Wilayah selatan 3000 tahun yang lalu, yang telah mengambil jalur kultivasi jahat, ah, saya ingat sekarang. Seharusnya begitu, formasi ini terbentuk, itu tidak dapat ditembus dan mampu menahan serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator tahap transformasi neter, dan hanya grandmaster dalam formasi yang mampu menerobosnya. Selain itu, api giok yang mengalir di atasnya adalah api fosfor giok yang diekstraksi dari mayat orang yang mati dengan dendam, dan itu sangat jahat dan jahat. Jika ada kultivator yang sedikit menyentuhnya itu akan seolah-olah dirasuki oleh roh jahat, dan jiwa akan terkorosi dan dimakan pada akhirnya. Sepertinya Chen Si dalam bahaya saat ini, bahkan jika dia dapat membunuh semua anggota Li klan, aku takut akan sulit baginya untuk keluar dari formasi. De ekspresi para penonton sangat serius. Mereka tidak khawatir untuk Chen Si, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki klan Li sudah sangat melebihi perkiraan mereka. Chen Si, Anda dapat bisa kabur. Dalam formasi besar penjaga klan Li klan saya, bahkan akan sulit bagi seorang kultivator tahap transformasi Belanda untuk melarikan diri. Hanya dengan patuh menerima kematian. Li Fengtu mencibir ketika dia berbicara, pada saat yang sama, dia mempercepat serangan mereka, dan keenam pedang terbang itu tampak seperti badai yang dengan kuat menggigit Chen Xi tanpa melepaskannya. Sosok Chen Xi seperti asap dan seperti angin, dan dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Namun, dia tidak terus mengunci dirinya dalam pertempuran dengan enam tetua Li Klan yang telah membentuk formasi enam arah kecil, dan sebaliknya berlari antara gunung dan sungai buatan, terbang di atas pavilion dan bangunan, terbang di sekitar area 600 km dari Isted. Li Klan Istet. Li Feng Tu dan yang lainnya mencibir tanpa henti ketika mereka melihat Chen Xi melarikan diri seperti lalat yang bingung, dan serangan mereka menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Enam pedang terbang meletus secara eksplosif untuk membentuk hujan pedang yang menutupi langit, dan mereka berulang kali meledak ke arah Chen Xi. Di bawah peledakan gila ini yang menyapu semua rintangan, ruang perbaikan pil Li Klan, ruang pelatihan bela diri, pavilion harta karun, halaman belakang, semuanya berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Sial, orang menyebalkan kecil ini melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin menggunakan tangan kita sendiri untuk menghancurkan fondasi Li Klanku yang dibangun selama berabad-abad. Salah satu tetua datang untuk menyadari kebenaran, ketika dia tiba-tiba menjadi murung dan meraung tanpa henti. Orang pembawa sial, kami telah ditipu. Tapi, jika kita tidak melakukan ini, kapan kita bisa membunuh orang menyebalkan kecil ini? Ekspresi Li Fengtu benar-benar marah dan jantungnya berdarah tanpa akhir. Pil obat yang ditumpuk menjadi gunung disimpan di dalam ruang penyempurnaan pil. Aula cadangan buku berisi 10.000 ribu buku dan catatan kuno. Pavilion Harta mengandung bahan roh yang telah terakumulasi selama seribu tahun. Mereka semua hancur. Bang. Suara gemuruh lainnya terdengar keluar dan sebuah bangunan kuno hitam pekat yang terbuat dari batu runtuh dengan ledakan. Rumah Ancestral. Li Fengtu seru kaget. Pembuluh darah di dahinya langsung melotot eksplosif. Wajahnya bengkok dan ganas, dan dadanya naik dan turun dengan cepat seperti belok. Rumah leluhur yang dibangun pada hari klan Li didirikan sekarang dihancurkan oleh tangannya sendiri, dan perasaan seperti ini hanya terasa lebih buruk daripada kematian. Bunuh, bunuh orang menyebalkan kecil ini. Potong-potong dia, bakar tulangnya dan hamburkan abunya. Cabut tendonnya dan sobek kulitnya. Li Fengtu benar-benar marah, dan dia menggertakkan giginya saat dia meraung dengan ganas. Desak, desir, swiss. Pedang terbang tersebar dan pedang ki mengamuk, dan seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh dan lampu pedang yang seperti sungai. Di mana-mana mereka lewat, tanaman berubah menjadi bubuk, gunung buatan hancur dan runtuh, dan bahkan tanah dipotong terbuka untuk membentuk jurang besar yang menakutkan, menyebabkan debu dan kotoran beterbangan ke udara. Bunuh, meskipun dia cepat melarikan diri, seorang lelaki kecil di alam istana Valet seperti dia tidak dapat melarikan diri dari formasi sembilan naga jade, kita akan melelahkannya sampai mati jika kita harus. Li Feng Tu meraung sekali lagi. Mengeluarkan kill. Garis miring-garis miring. Bunuh orang menyebalkan kecil ini. Aku ingin menggali hatinya dan merobek paru-parunya, lalu merobek anggota tubuhnya menjadi potongan-potongan. Enam tetua klan Li benar-benar marah, enam pedang terbang melolong di udara saat mereka membombardir sosok melarikan diri Chen Xi, dan pemboman itu tidak berhenti sejenak. Chen Xi melirik langit saat seuntai niat membunuh yang dingin menyelinap melewati matanya. Sebuah gunung yang melilit gas ungu tiba-tiba terbang keluar dari tangan Chen berputar saat dengan cepat memancarkan gumpalan mengepul gas valet yang meliputi area seluas 300 meter dari langit dan bumi. Gunung kolosal tembaga, harta karun setengah-setengah, dan keberadaan luar biasa dengan kekuatan yang sebanding dengan peringkat bumi Magic Tracer. Gas valet yang mengepul adalah violet mist yang mampu mengondensasi medan gravitasi yang mencakup area seluas 300 meter. Ketika seseorang berada di area medan gravitasi, itu akan terasa seolah-olah gunung besar ditekan ke bahu seseorang, dan tekanan seseorang akan meningkat secara eksplosif. Apa ini? P. Sial. Apa yang terjadi? Enam tetua Li Klan tertangkap basah. Mereka semua tercakup dalam area violet Miss Fulky, menyebabkan sosok mereka yang meledak eksplosif menjadi lamban dan jatuh. Pada saat inilah delapan neterezim Flying Swords terbang dengan cepat, bila pedang yang dingin dan tajam bekerja sama satu sama lain untuk membentuk formasi pedang mengalir cahaya Oblivion Wind sebelum menyelimuti tiga tetua Li Klan, dan bila pedang saling bersilangan saat mereka menyerang tiga tetua, langsung mengubah mereka menjadi tiga mayat tanpa kepala. Saudara ketiga, saudara keempat, kakak keenam, mata Li Fengtu hampir pecah ketika dia berseru dengan sedih. Selanjutnya, Merebut celah ini dalam pertahanan mereka, delapan pedang terbang Neterezim tidak melambat sama sekali untuk sekali lagi menuai dua lagi kepala. Mereka akan memusnahkan Li Feng Tu, namun diperhatikan olehnya, dan dia menghindarinya berturut-turut. Hanya waktu bagi mata untuk berkedip sejak dia menggunakan gunung tembaga kolosal untuk memusnahkan lima tetua Li Klan, dan hanya Li Feng Tu yang tetap sendirian di medan perang. Sedangkan di tanah, sebaliknya ada lima mayat tanpa kepala. Chen Xi memahami waktu perpindahan ini ke titik yang sangat bagus. Dia mengambil kesempatan mereka menjadi geram, lalu menyebabkan mereka tertangkap basah oleh koper kolosal mountain, dan delapan neterezim flying swords yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama yang ditembakkan dengan keras pada waktu yang sama. Semua ini terhubung satu demi satu dan secara praktis terjadi pada saat yang sama, dan memang kejam dan tegas. Jika orang lain melihat adegan ini, mereka mungkin akan takut dengan taktik tempur Chen Xi yang sangat teliti dan tegas. Aku ingin kau mati. Aku ingin kamu mati. Li Feng Tu meraung dengan marah, dia tampak seperti binatang buas yang marah ketika sebutir mutiara tiba-tiba muncul di tangannya. Mutiara itu dilingkari dengan cahaya gelap dan memiliki kijahat yang melesat ke langit. Pada saat itu muncul, seluruh langit dan bumi tampak tertutup lapisan aura sanguiner hitam pekat. Mutiara Darklight Baleful Blood. Satu mutiara saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan serangan kekuatan penuh dari kultivasi Golden Core Realm, dan itu sangat menakutkan. Mati. Anda tidak dapat melarikan diri saat berada dalam formasi sembilan naga Jade Flame. Dan mutiara Darklight Baleful Blood ini cukup untuk memusnahkan Anda seribu kali. Klan Li saya sudah pergi, jadi Anda harus dikubur dengan itu juga. Hahaha, <guluh> <tuh> Li Feng tuh hampir benar-benar marah pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kegilaan yang kejam dan dia mengangkat tangannya yang bermaksud untuk membuang mutiara. Namun tepat pada saat ini, ia merasakan lautan kesadarannya bergejolak. Jiwanya terasa seperti dihancurkan oleh palu godam seberat 150 kg dan terasa sakit sampai-sampai pikirannya menjadi kosong sejak saat yang singkat. Swiss, sebuah cahaya pedang melintas, langsung menembus, kemudian cahaya pedang itu mengiris ke bawah untuk benar-benar mengiris tangan kanannya yang mengepalkan erat mutiara-mutiara Balful Blood Dark Light, dan langsung ditangkap oleh Chen Xi yang melintas terlalu eksplosif. Uh, uh, Li Feng Tu memegangi tenggorokannya, matanya melotot marah pada Chen Xi yang ada di sampingnya, lalu berbicara dengan tidak hati-hati. Kamu, kamu tidak dapat, untuk melarikan diri. Segera setelah dia selesai berbicara, kepalanya miring dan seluruh tubuhnya jatuh dari udara untuk menghantam tanah, dan darah mengalir dari tubuhnya yang hancur. Chen Si turun ke tanah, dan ketika dia menatap liklan istet yang mewah dan elegan sebelumnya, namun sekarang telah berubah menjadi reruntuhan yang hancur yang berukuran hampir 600 km. Meskipun pikiran dan tubuhnya benar-benar kelelahan, rohnya tampaknya telah menembus belenggu yang berat dan mendapatkan pembebasan. Chen Xi berlutut di tanah dalam genangan darah yang dikumpulkan dari klan Li Klan yang telah meninggal dengan menyedihkan, dan dia bergumam. Kakek, bisakah kamu melihat? Seluruh Li Klan sudah mati, cucumu akhirnya membalas dendam atas permusuhan besar. Jangan khawatir, aku akan menyeret pelakunya yang memusnahkan Chen Klanku, dan menggunakan darah mereka untuk meratapi jiwa-jiwa Chen Klan yang mati. Setelah lama, Chen Xi berdiri dari tanah, lalu menatap layar cahaya yang menutupi langit di atasnya dan membatasi segalanya. Itu adalah formasi sembilan Naga Jade Flame, api batu giok yang tanpa henti berenang di ekstraksi diambil dari mayat-mayat yang mati karena dendam, dan itu jahat dan jahat. Itu cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli Real Transformation Nether. Swash, Chen Si tidak tinggal, sosoknya melayang keluar, merobek udara sebanyak bola-bola dari busur petir yang sangat menyilaukan tiba-tiba meledak keluar dari seluruh swat bambu Seven Gold. His Cahaya kilat terbang bersama dengan pedang menusuk yang memiliki busur petir yang berputar pada itu, dan layar cahaya seperti kertas karena sebuah lubang besar dengan mudah menembusnya. Di dunia, kilat adalah milik yang sangat lurus dan milik yang, dan itu dikhususkan untuk melawan hal-hal kotor dan jahat. Formasi sembilan naga Jade Flame terkondensasi dari nyala fosfor giok jahat dan jahat, dan ketika berhadapan dengan niat membunuh petir yang sangat dingin, ia pasti menghadapi musuh alami. Formasi besar yang cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh dari seorang ahli Real Transformation Nether dihancurkan oleh Chen Xi dengan serangan pedang tunggal, dan dia melarikan diri dari kandang Li Klan yang membatasi segalanya. Jika ini bukan kehendak langit, lalu apa itu? Pergi, Chen Xi mengayunkan lengan bajunya, dan segudang percikan api batu giok menaburkan ke setiap sudut 600 km dari Li Klan Isted. Cahaya api melesat ke langit ketika seluruh Li Klan terbakar dengan keras, api giok menyala mengepul ketika asap dan kabut menyelimuti udara dan sepertinya itu menceritakan kisah kejahatan yang tak terhitung jumlahnya yang pernah terjadi di sini 100